要吗？嗯嗯 ka <laughs> pūnaewai

Assalamualaikum Prof. Domo sudah hadir. Ya, Assalamualaikum. Salam Dr. WK. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Prof. Bunani, apa kabar? Sudah hadir? Bunani. Ada Bunani itu. Ada Bunani ya, bunani ya sebentar saya. Ya, ya. Terima kasih. Domo. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih. Ya, ya. Hai, saya Bu Nani. Oh, baik, ya, Pak Aidi. baik. Ya, aku kasih ganti baju. Tunggu, tunggu, Bu Nani. Ada lah Thank yeah. Pak Edi, selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bro. Selamat siang. Apa kabar, Prof. Oh, Mas Edi, Prof. Pak Edi, Pak apa kabar? Baik, loh ini Pak Edi ya. Idi, ya idi idi idi, Poltekes Jogja. Oh, oh, oh ya, yeah, putri yeah. <laughs> mana Butri? putri? Putri, saya tahu kan putri. Iya, putri, putri, putri. Putri. <laughs> <laughs> putri yang selalu berhubungan. Iya, iya. lagi masuk kok oh, prof, tunggu. Prof Budi Samborno, apa kabar? Ya, alhamdulillah, prof. Syukur, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Prof, di mana ini? Gak COVID. <laughs> Saya di rumah udah enam bulan. <laughs> Tidak berani keluar. Diperintahkannya begitu, Prof. Iya. Berhemat katanya eh <laughs> malah nggak hemat <eman>. hemat nyawa <laughs> karena nggak bisa belanja tiga enam satu ঘৰৰ পৰা কিমান Sudah bisa kita mulai? Iya. Yeah. Yeah. tes tes masuk bentuk. tes ya, Mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat wakil rektor akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Sukamta, Sdmt, yang kami hormati Profesor Dr. Budi Sampurna, spesialis forensik, SPKP, yang kami hormati Profesor Dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD, dan yang kami hormati Profesor Dr. M. Sudomo, serta yang kami hormati Bapak-Ibu peserta seminar virtual nasional yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta alam atas berkat rahmatnya sehingga kita semua bisa bersama-sama hadir secara virtual dalam forum yang mulia ini melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 dalam rangka seminar nasional virtual forum silaturahmi komisi etik wilayah DIY dengan tema etika penelitian, uji klinis dan pengawasan penelitian di era pandemi Covid-19. Sebelum acara dimulai perkenankanlah kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian lagu Indonesia Raya, lalu sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lanjutkan dengan saling sapa, kemudian masuk ke materi seminar, kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak-Ibu tamu undangan, peserta seminar virtual yang berbahagia, dengan memohon ridho dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah acara pada siang hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. demikian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami persilahkan waktu dan layarnya kepada Bapak Sukamta, STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ya alamin puji dan syukur hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya termasuk karunia kesehatan kita di siang hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 masih bisa mengadakan acara webinar forum silaturahmi komisi etik untuk wilayah Darah istimewa Yogyakarta atas nama tuan rumah atau host hari ini saya Sukamto mewakili Bapak Rektor mengucapkan uh, terima kasih kepada Bapak Ibu semua khususnya kepada para narasumber ada Profesor Dr Budi Sampurno Profesor Dr Purnawan Junaidi Profesor Dr Muhammad Sudomo dan juga segenap para moderator ada Dr. Titi Itayati, ada Dr. Dwi Aji Nugroho, Dr. Tri Wulandari atas kesediaan Bapak dan Ibu, baik sebagai narasumber maupun sebagai moderator, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada segenap peserta yang hari ini berjumlah lebih dari 350 peserta telah bergabung melalui Zoom. Seperti yang kita sudah maklumi Bapak Ibu sekalian, pandemi Covid-19 ini untuk wilayah Indonesia mulai merebak itu sekitar awal Maret 2020 dan sampai hari ini belum ada satupun pakar di bidang ilmu kesehatan atau di bidang lain yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir sehingga banyak kegiatan dan aktivitas yang semula dikerjakan secara tatap muka, ketemu fisik, maka harus dilaksanakan secara online, termasuk acara hari ini, webinar Silaturahmi Komisi Etik untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan tema etika penelitian, uji klinis, dan pengawasan penelitian di era pandemi COVID-19. Banyak kreativitas yang harus dibuat oleh kita dalam rangka mempertahankan diri dan sekaligus survive untuk selalu melakukan yang terbaik supaya berbagai aktivitas tetap bisa berjalan dengan bagus walaupun di situasi pandemi COVID-19. Di dalam dunia tinggi, Baik, dalam bidang pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, harus kita upayakan semaksimal mungkin tetap bisa dilaksanakan, termasuk dalam dunia pendidikan yang semula kuliah dilaksanakan di kelas, maka sekarang pun dilaksanakan secara online, baik menggunakan platform resmi atau menggunakan uh, fasilitas yang sudah tersedia oleh fasilitas umum misalnya di Google Meet, Google Class atau juga termasuk Microsoft Teams, pakai Zoom, nah, supaya semua proses pendidikan bisa berlangsung. Demikian juga penelitian. Penelitian juga tetap harus bisa berlangsung walaupun kita punya kendala-kendala kaitannya dengan kegiatan tatap muka atau kegiatan terjun ke lapangan. Oleh karena itu, kegiatan hari ini saya kira sangat penting sekali untuk membuka wawasan kita, bagaimana melakukan penelitian secara online, bagaimana itu kalau menyangkut uji klinis, dan bagaimana isu etika penelitian. Demikian juga, bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam menyajikan berbagai hasil penelitian itu di dalam karya ilmiah yang baik, sehingga bisa diterbitkan. Di jurnal yang berregu, bapak ibu sekalian penting juga. Saya kira, kita diskusi di dalam forum ini bagaimana meningkatkan disiplin kita masing-masing, orang-orang terdidik yang berada di kampus dan rumah sakit ini, untuk bisa menjadi orang yang berada di gerda terdepan, memberi contoh kepada masyarakat kita bagaimana kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terutama berkaitan dengan memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, menerapkan etika batuk, dan sebagainya. Orang-orang yang berada di dalam perguruan tinggi yang notabene adalah orang-orang terdidik, kita inilah yang mestinya memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sehingga saya kira Berkaitan dengan protokol kesehatan tidak cukup kita diskusikan, tapi juga kita perlu untuk wujudkan dalam praktik kita sehari-hari ketika kita menjalani berbagai aktivitas baik menyangkut pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan supporting lainnya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan uh, seminar ini. Begitu, Bapak-Ibu sekalian, sambutan singkat. Saya mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hari ini sebagai tuan rumah atau host webinar hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti webinar eh, siang ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan memberikan manfaat yang cukup signifikan kepada eh, perkembangan eh, diri kita dan juga perkembangan institusi di mana kita mengabdi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Bila itayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor. Mohon kepada Bapak Wakil Rektor untuk dapat membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar Acara webinar Forum Silaturahmi Komisi Etik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema etika penelitian, uji klinis, dan pengawasan penelitian di era pandemi COVID-19. Hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Rektor. Alhamdulillah acara sudah dibuka secara resmi. Kita bisa mulai masuki acara berikutnya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia di era pandemi seperti saat ini menyebabkan kita tahu di mata. Tapi harapannya kita tetap dekat di hati untuk itu, marilah kita tetap saling bertegur sapa, walaupun secara virtual melalui media ini. Untuk teknisnya, saya panggil nama KIPK-nya, lalu mohon untuk yang saya panggil untuk dapat salam sapa dengan cara mengaktifkan audio dan videonya. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya mulai. Yang pertama adalah dari... IPK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Yogyakarta. Lo dan persilahkan, Loh, dan persilahkan. Ya. Terima kasih atas kehadiran. Kami dari Komite Etik Kementerian Kesehatan EKIK BUMD Yogyakarta. Ya, kami akan sangat berterima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat untuk mengikuti seminar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah dari KEPK Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Monggo Pak Dokter Hewan Iki Setyo <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Terima kasih. Sukses selalu. Baik, selanjutnya adalah ada Dr. Arum Siswinarni MSJ SPKJ dari KEPK RSJ Gracia.

Dr Arum Siswinarni, MSc, SPKC, belum hadir. Selanjutnya, mau kami persilakan kepada Ketua KEP Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua selamat datang di Yogyakarta dan bersilaturahim dengan forum komunikasi atau forum silaturahim KIP di Yogyakarta. Uh, semoga semoga seminar ini kita senantiasa waspada terhadap eh uh, apa COVID dan semoga akan senantiasa teguh dalam protokol penelitian terkait dengan kita mata para para pemateri dan terima kasih pada semua panitia yang sudah melibatkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari KEP Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kami persilahkan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Selamat mengikuti seminar secara virtual dan salam hangat dari Jogja secara virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Dr. Rahma Yuwantari MSC, SPPK, beliau dari KEPK Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, uh, Perkenalkan, kami perwakilan dari KPKF Karunia ini uh, mengucapkan selamat datang kepada para peserta semua. Juga, terima kasih sebelumnya kepada para pembicara yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu pada kesempatan siang hari ini. Uh, semoga nanti membawa manfaat ya untuk kita semua, baik uh, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya ada dari KEPK RSUD Wonosari, kami persilakan dr. Diki Wahyu Indrapurnama. Indra Purnama. KEPK RSUD Wonosari. Baik, menuju selanjutnya, monggo kami persilakan memperkenalkan diri dan saling sapa kepada yang terhormat Ketua KEPK Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. belum hadir. Menuju ke selanjutnya, monggo yang terhormat dari Ketua KPK RSUD Sleman, Dr. Rino Rusdiono, MSC Spesialis Radiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi teman-teman sehat semua. Dari RSUD Sleman, kita mendoakan semua, semua sehat selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari KEP Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan silaturahmi kita semua bisa berjalan sehingga penelitian tetap bisa dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Selanjutnya dari EPK RSUD Wates, kami persilakan Dr. Laili Nurkomariah, MSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Perkenalkan, saya mewakili dari RSUD Wates. Semoga acara ini Berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik bapak ibu. Mohon maaf jika ada beberapa APK yang tidak tersebutkan eh, karena keterbatasan waktu bapak ibu. Eh, marilah kita menuju ke sesi materi yang pertama yaitu tentang penelitian uji klinis dan isu etik penelitian. Untuk sesi materi kali ini akan dipandu oleh moderator. Beliau adalah Ibu Dokter dr Dokter, dokter Hewan Tri Wulandari, Kesetiaan Nasi Beliau dari okay. KEPK FKIK Yogyakarta. Perlu kami sampaikan, perlu okay. kami sampaikan. Okay. Nanti, nanti di setiap sesi akhir, matikan dulu. Setiap akhir sesi akan diumumkan satu orang yang berhak mendapatkan door prize bagi peserta yang bertanya pertama kali melalui Press hand pada chat room. Lalu penerima doorpress eh, mohon dapat mengirimkan identitas ke WA KIPK. Nanti akan kami share di chat room nomornya. Jadi begitu nih ya Bapak Ibu setiap sesi ada press dari kami. Bapak Ibu untuk mengaktifkan waktu langsung kita menuju ke sesi pertama. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Moderator. Baik, terima kasih pada para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita rasakan bersama bahwa adanya pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan kita termasuk di antaranya di pada penelitian terutama tentu penelitian yang menggunakan subjek manusia terlebih lagi pada penelitian yang klinis ya penelitian klinis. Oleh karena itu pada siang hari ini terkait dengan hal tersebut kita akan mendapatkan penjelasan, mendapatkan wawasan dari para pakar etik penelitian uh, klinis dari berikut uh, untuk uh, untuk acara pertama kita akan mendengarkan dari beliau Profesor Dr. Budi Sampurna, spesialis forensik. Beliau adalah pakar etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Bandung tanggal 23 Juli 1954. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Pembangun Kusuma, Ketua Komite Transplantasi Nasional, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan anggota kelompok ahli BNN, staf ahli Menteri Bidang Mediko Legal Kemenkes RI, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, dan sebagai anggota KNKT, Aircraft Accident Investigator, dan juga sebagai guru besar sejak tahun 2006 di bagian Uh, apa forensik dan medico Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beberapa karya ilmiah yang beliau telah sampaikan di beberapa uh, pertemuan pertemuan ilmiah yaitu Law Regarding Brain Stem Death and Disease, Organ Transplantation, Ethics and Controversies of Stem Cell Application, juga konsiliasi dan model penyelesaian sengketa medik di rumah sakit. Kemudian mengenai Profesor Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SPFK, SPKP. Baik, kita masuki saja pada sesi pertama, yaitu pemaparan dari Profesor Budi Sampurna. Waktu nanti 30 menit, Prof, untuk menyampaikan materi, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab yang akan dilakukan selama 10 menit. Demikian untuk waktu dan layar kami persilahkan, monggo. Baik, eh, uh, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera. Eh, uh, saya diminta untuk berbicara tentang uji klinik dan juga kemudian tentang aspek atau isu etiknya ya. Uh, <tuh> uji klinik ini sebetulnya uh, satu penelitian di bidang biomedis ataupun yang berkaitan dengan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subjek dan tentu saja mengikuti suatu protokol yang sudah ditetapkan lebih dahulu sebelumnya ini memang suatu eksperimen lanjut uh, Halo? Oke. Okay. Uh, Bapak-Ibu Sunar sudah mulai mendengar? Jelas, Prof. Oh, jelas, jelas, okay. prof. <laughs> jelas, Prof. Baik. Uh, seperti tadi kita sebutkan bahwa uji klinik itu adalah bagian dari suatu penelitian yang sifatnya eksperimental, yang kita menggunakan biasanya randomized clinical trial. Ya. Jadi betul-betul secara random dan blinding dan uh, tidak mengetahui tidak kita kenal. Keuntungan uji klinik ini adalah memberi bukti yang paling kuat di dalam memperlihatkan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat. Sehingga itulah yang kemudian menjadi kita pilih menjadi uh, desain yang paling baik menurut kita ya dalam uh, urusan uji klinik. Slide Uh, saya nggak bisa mengoperasikan slide nya dari, mau... aduh, ini adalah dari WMA sebenarnya bunyinya apa tujuannya apa yang kita kerjakan dengan satu riset pada uji klinik khususnya adalah pada umumnya kita akan menggunakannya untuk memahami suatu penyebabnya kemudian bagaimana perkembangan suatu penyakit kemudian mengembangkan atau meningkatkan upaya preventif, diagnostik atau terapeutik itu yang biasanya kita kerjakan dan tidak lupa dalam melakukan itu kita harus tetap mempertahankan safety, effectiveness, efisiensi, accessibility dan quality -nya. Lanjut. Nah, Uh, umumnya yang kita sebut clinical trial itu terdiri dari empat fase, meskipun kita tahu bahwa sebelumnya ada fase yang preklinik. Di preklinik itu tentu saja bukan termasuk yang clinical trial, tetapi biasanya rangkaiannya memang mengikuti itu ya. Di fase satu umumnya kita sudah masuk ke manusia dan biasanya manusianya manusia sehat dan tujuannya adalah kita membuktikan apakah safe enggak dipakai itu dan bagaimana farmakologi dari obat tadi waktu dipakai oleh orang ya. Umumnya kita tidak membutuhkan banyak orang tertulis biasanya sekitar 10 sampai 40 orang saja sudah cukup dan dan seterusnya. Dan kemudian pada fase 2 baru kemudian kita mengatakan kita masuklah pada yang tepat kita bicara tentang masih bicara dengan safety, tetapi kemudian sudah mulai kita masuk ke efikasinya. Jadi bagaimana uh, manfaatnya tadi, apa yang kita kerja, yang dipakai oleh si yang kita mau pakai tadi, uh, di, kita uji tadi ya. Biasanya kita memperlihatkan apa yang bisa kita lihat tanda-tandanya untuk bisa melihat uh, mem, mengikuti capaiannya tadi ya dan pada fase 3 baru kita menggunakan subjek yang lebih banyak dan di sana tentu saja semakin banyak lagi kita memperhatikan tentang uh, efikasinya ya jadi tentang efektivitasnya kayak apa dan disitulah kita lihat ya biasanya makin lama makin banyak jumlah orangnya. Nah setelah fase 3, kalau obat ini ini bicara tentang obat maka obat dan obat ini belum memperoleh izin edar, maka disinilah baru kemudian kita meminta atau mencari izin edar. Ada bagaimana tata caranya itu ada di dalam peraturan Kepala Badan POM. Kemudian setelah masuk ke dalam edaran, masih juga kita lakukan surveillance untuk post marketnya dan di sana kita akan melihat memonitor secara terus-menerus risiko dan benefitnya tadi secara uh, setelah uh, panjang jangka panjang ya dan ini akan mengibatkan betul-betul uh, obat sejak di atau sebelum diluncurkan sampai diluncurkan dan sesudah tetap di dalam 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 market itu dalam distribusi di ini masih tetap dalam uh, penelitian. Lanjut. Slide. Uh, slide Bu Biasanya tujuan ini tadi sudah kita bahas, jadi untuk melakukan meningkatkan pencegahannya, seperti kalau kita melakukan uji klinik pada vaksin, kemudian kita juga bisa meningkatkan survival dari orang-orang yang menderita atau mengurangi orang-orang yang sakit. Biasanya kita bisa rencana obat-obatan, dan kemudian kita juga bisa memperbaiki quality of life, jadi kualitas hidup orang, tujuannya ke sana yaitu misalnya kita menggunakan obat-obat yang lebih baik dan lebih sedikit side effect-nya, dan seterusnya ya sehingga akan lebih bagus atau kita memperoleh cara diagnostik yang lebih bagus misalnya kita menemukan uji uh, apa rapid test sesuatu rapid test tertentu gitu dan seterusnya ya dan itulah kira-kira yang dilakukan pada uh, uji klinik lanjut slide Nah, hasil yang diharapkan nantinya adalah dengan membandingkan melakukan uji klinik itu kita bisa memperlihatkan bahwa oh ternyata pengobatan yang baru yang baru ini ternyata memiliki perbedaan atau lebih superior atau lebih baik daripada yang dibandingkan atau yang standar yang selama ini dipakai. Atau kita mengatakan bahwa ternyata sama atau mungkin jadi lebih memang tidak Terlalu lebih bagus dari yang sebelumnya, atau sama sekali kita nggak bisa menemukan apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Lanjut slide. Nah, kalau kita bicara tentang produk, kalau yang kita uji adalah suatu produk, maka produk ini bisa beberapa model, ada yang produk baru yang belum pernah diuji klinik. Ini contohnya adalah vaksin yang sekarang dilakukan uji kliniknya di Bandung. Itu produk baru betul dan belum pernah dipakai, belum ada tentu izin edaran juga dan seterusnya. Yang kedua adalah bisa produk baru yang sudah dalam uji klinik atau sedang dalam berlangsung dalam uji klinik yang pra pemasaran. Jadi sebelum dipasarkan. Ini yang paling banyak dipakai uji klinik yang di daerah ini ya. Sebenarnya bukan paling banyak sih ya sebelum pemasaran. Yang ketiga adalah produk sudah memiliki izin edar, tetapi kemudian dilakukan uji klinik untuk indikasi baru. Ini contohnya obat-obat yang diuji klinik oleh teman-teman kita dari UNER misalnya. Maka eh, sebetulnya obat-obat itu sudah ada, sudah memiliki izin edar, tetapi kemudian dengan indikasi baru di diuji klinikkan itu bagaimana eh, dengan termasuk anunya apa campurannya ya. Kemudian yang keempat adalah produk yang sudah memiliki izin edar akan dilakukan uji klinik untuk melihat aspek khasiatnya, keamanannya yang lebih lanjut lagi. Ini juga bisa dilakukan dan masih ada yang lain lagi. Slide. Nah, eh, biasanya kita kategorikan ada dua kelompok ya, eh, RCT atau yang melibatkan terapi yang menggunakan Obat yang sudah atau bukan obat, ya, tidak selalu obat. Bisa obat, bisa alat kesehatan, bisa benda biologis, dan segala macam yang sudah diakui sebagai ya sudah ada izin edarnya. Kalau ini yang dipakai, maka clinical trial tadi atau uji klinik tadi berarti uh, ditujukan untuk menilai efeknya, efekasinya, performancenya nya safety-nya, dan seterusnya. Jadi, memang. Uh, Uh, ini yang banyak dipakai juga ya. Jadi sekarang di Indonesia ini juga banyak diguna, dilakukan uji-uji klinik untuk ya kita bicara soal COVID yang paling akhir terakhir ini banyak obat yang diuji klinikan. <tuh> Lanjut, nah ada lain yang adalah kalau obat yang itu adalah temuan baru yang belum memperoleh izin edar. Pada kasus seperti ini tentu tidak mudah menggunakannya karena menggunakan atau mendistribusikan obat yang belum memiliki izin edar itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara ya. Sehingga atau kalau dia tidak memiliki keamanan yang baik itu bisa sampai 15 tahun. Oleh karena itu dia harus memperoleh izin dari Badan POM tentunya kita memperoleh izin kalau di ini Australia ada clinical trial uh, notification atau exemption yang dilakukan itu untuk nanti kemudian baru izin edar. Dan dalam hal ini biasanya ketentuannya akan kurang lebih sama, tetapi ada hal-hal yang kekhususannya karena obatnya belum memperoleh izin edar yang dipakai. Lanjut, nah uh, di Permenkes kita tahun 2013 itu dibuatlah permenkes yang tentang registrasi uji klinik. Jadi setiap uji klinik itu kalau dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja atau fasian milik Kementerian Kesehatan wajib didaftarkan atau diregistri. Sedangkan buat yang bukan milik Kemenkes itu tidak wajib agak aneh sebetulnya kenapa harus yang satu wajib yang satu tidak ya kalau sekarang yang dilakukan pada internasional maka sebetulnya sudah dilakukan semuanya menjadi wajib sebetulnya ya perkara di Indonesia sudah melakukan itu meregistri atau itu saya kira itu lain soal ya tetapi peraturannya seperti itu nah di Indonesia misalnya persyaratan kalau mau didaftarkan maka harus ada persetujuan KIPK-nya, persetujuan pelaksanaan uji klinik dari Badan POM, dan persetujuan MTA kalau terdapat transfer spesimen. Slide. Nah protokol ini biasanya lanjut kita isinya adalah seperti ini. Di peraturan Kabupaten POM tahun 2014 itu diatur bagaimana caranya kita uh, memperoleh uh, persetujuan uji klinik tadi dan dengan melampirkan apa saja itu pokoknya adalah kita memiliki protokol uji klinik lebih dahulu di sana sudah harus selesaikkan tujuannya apa, desainnya apa, fasenya apa, kemudian eh, kalau menggunakan eh, bahan uji klinik yang akan diuji apa dan kalau pembandingnya apa dan jumlah subjek berapa dan seterusnya. Lanjut. Slide. Nah, Uh, ini adalah gambaran alur yang kecil-kecil ini. Mohon maaf, kecil-kecil, tapi saya kira semua akan melihatnya dari dekat. Jadi, mudah-mudahan bisa terbaca. Yang di atas itu adalah brosur uh, apa yang harus dibawa oleh si peneliti, waktu berhubungan baik dengan menggunakan sponsor atau tidak sponsor, maka dia akan datang untuk memperoleh uh, izin tadi dengan memperlihatkan ada di bawahnya. Yang nomor dua adalah beberapa dokumen yang. Ada. Nanti selain itu secara paralel juga dia mencari persetujuan dari komite etik, kemudian kemudian juga kalau ada sponsor dan seterusnya. Dan itu semua baru masuk ke badan POM untuk memperoleh PPUK. Lanjut, slide. Oh, ini gambarnya yang memperlihatkan di atas tadi, prosul apa yang dibawa oleh peneliti. Lanjut. Lanjut, nah, um, ini adalah dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen itu banyak yang yang harus dibawa. Saya kira nanti bisa dibaca belakangan. Lanjut saja. Ini kalau dia multi center maka harus dituliskan multi center yang ada di dalam negeri mana aja, dan yang di luar negeri mana, dan peneliti utama dan masing-masing pendampingnya di setiap sentra harus disebutkan, termasuk jumlah subjek pada masing-masing tempat. Lanjut. Nah informasi lengkap lain adalah produk ujinya, produk pembanding, informasi sponsor, dan seterusnya ini termasuk persetujuan komite etik penelitian, pernyataan peneliti bahwa dia akan mengikuti aturan dengan baik, kemudian pernyataan sponsor yang sama, ya, kurang lebih. Lanjut. Pada prinsipnya adalah semua itu eh, inginnya dilakukan nanti eh, penelitian itu dilakukan dengan menggunakan pedoman... Cara uji klinik yang baik, jadi, atau ini adalah terjemahan dari ya uh, oh, clinical oh, practice. Jadi, setiap orang yang akan melakukan penelitian uji klinik mestinya sudah memiliki sertifikat GCP lebih dahulu, yaitu dia harus punya uh, pelatihan tentang itu, dan kemudian dia punya kompetensi melakukan uh, uji klinik. Lanjut, nah di dalam uh, GCP tadi diatur bahwa uh, ini ada edisi dalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh Badan POM, uh, terjemahan dari GCP ini. yaitu di sana ada prinsip-prinsip dari GCP itu yaitu harus sesuai dengan etik, misalnya etiknya itu dasarnya adalah Helsinki dulu, deklarasi di Helsinki dari World Medical Association, dan kemudian pertimbangan manfaat dan risiko, artinya sebelum kita masuk ke tingkat menggunakan subjek manusia, maka manfaat dibanding dengan risikonya harus jelas. Risiko sekecil mungkin, manfaat sebesar mungkin. Kira-kira begitu arahnya. Yang ketiga, hak keamanan dan kesejahteraan subjek harus diperhatikan. Kemudian empat, informasi klinik dan non-klinik yang akan diberikan pada orang lain termasuk subjek itu juga harus jelas. Dan uji klinik harus berlandaskan, ada memiliki landasan ilmiah yang kuat dan jelas diuraikan di dalam protokol, sehingga terlihat sekali bahwa orang membaca protokol itu sudah tahu eh, bagaimana cara berpikirnya uji klinik itu dan bagaimana cara melaksanakannya. Lanjut <tuh> slide, <tuh> nah prinsip yang lain adalah. <tuh> harus sesuai protokol yang telah disetujui. Kalau ada sesuatu yang <tuh> mendadak harus diubah protokolnya, maka harus ada permintaan pengubahan. Tapi kecuali dalam keadaan yang emergensi. <tuh> Kemudian pelayanan kesehatan tadi untuk subjek itu adalah tanggung jawab dokter yang kompeten dan yang berwenang. Artinya berarti pelaksana uh, uji klinik atau penanggung jawab uji kliniknya harus betul-betul orang yang kompeten dan berwenang tadi ya. Peneliti yang terlibat harus memenuhi syarat pendidikan, pelatihan dan pengalaman ini tadi dan termasuk etiknya tadi GCP juga harus diperlukan. Kemudian informed consent juga diberikan secara sukarela sebelum uji klinik harus bisa diterima oleh si subjek. Ini saya kira kita semua paham. Informasi yang diperoleh nanti harus dicatat atau direkam atau direcord sebetulnya ditanangani disimpan dilaporkan dan <tentu>, tentu verifikasinya harus cukup baik sehingga interpretasi hasilnya nanti juga bagus lanjut apabila terdapat informasi yang dapat teridentifikasi siapa itu atau milik siapa maka harus dirahasiakan harus dilindungi data pribadi tadi ya 12, produk yang diteliti harus dibuat sesuai dengan GMP nya tadi ya, CPOP tadi. Kemudian sistem maksud saya uh, produk yang diteliti tadi adalah produk yang berupa obat atau alat kesehatan tadi, maka itu harus diyakini uh, dibuatnya sudah dengan benar dengan cara uh, good manufacturing uh, prosesnya. Jadi sudah benar ya. Kemudian sistem dan prosedur harus menjamin mutu dari setiap aspek. Saya kira ini yang yang semua juga tahu, walaupun dalam prakteknya kita uh, belum tentu memperhatikan seluruh unsur tadi. Mudah-mudahan sih sudah ya. Lanjut. Lanjut. Slide. Nah, uh, dari sisi etik, itu sudah ada bukunya juga dikeluarkan oleh Uh, Council of International Organization of Medical Sciences berkolaborasi dengan WHO itu ditemui dikeluarkan ini International Ethical Guidelines for Health Related Research Involving uh, Humans. Ya. Jadi lanjut ini ada di dalam buku ini dituliskan ada 25 puluh lima guidelines uh, yang masing-masing banyak ureannya gitu ya. Jadi, misalnya yang pertama adalah saya tidak akan membacakan seluruhnya karena terlalu banyak uh, scientific and social value dari respect and respect for rights. Di sana disebutkan bahwa scientific value itu betul-betul uh, memperlihatkan benarkah atau apakah si penelitian ini memiliki kemampuan untuk memproduksi suatu informasi yang reliable dan valid gitu dan capable untuk bisa menemukan apa sih uh, mencapai objektif dari risetnya tadi apa yang ingin dilakukan tujuan dari riset itu betul-betul bisa dicapai ya. Sedangkan social value-nya adalah manfaatnya ya reverse to the, uh, kepentingan informasi yang akan kita peroleh tadi nanti ya buat apa gitu ya nah di sana tentu saja kita memerlukan kualifikasi personel dari yang melakukan risetnya dan juga satu konsep yang paling penting yaitu menghormati hak dan kesejahteraan si subjek ini prinsip yang pertama lanjut ya. prinsip-prinsipnya ini kecil-kecil tetapi sebetulnya, kalau kita uraikan di dalam praktek, ternyata banyak sekali. Jadi, semua yang kita lakukan dalam protokol itu akan terlihat harus mengandung itu tadi. Ini yang kedua adalah riset tadi harus dilakukan oleh eh, pada setting yang eh, bukan harus. Sorry, maaf. Kalau dilakukan di dalam setting yang eh, dengan keterbatasan sumber daya, itu apa yang dilakukan? Nah, jadi, biasanya kita melakukan, dan ini yang kemudian. E, harus mengingat kalau pada tempat yang seperti itu, misalnya di Indonesia kita melakukan satu penelitiannya di suatu daerah yang e, sumber dayanya rendah, maka kalau kita lakukan begitu saja, maka seolah-olah orang mengatakan, ngapain juga dilakukan penelitian itu padahal di tempat itu nggak ada peralatan itu, nggak ada penyakit itu, dan seterusnya. gitu. Hal-hal seperti ini yang harus hati-hati karena itu akan mengibatkan e, penelitian ini bertentangan uh, uh, dengan kepentingan atau wisdomnya lokal ya. Uh, umumnya biasanya kita akan mengatakan bahwa sebaiknya kalau ada seperti itu kita mesti masuk dengan suatu tujuan yang ada tujuannya di lokal tersebut seperti apa gitu ya. Kita harus membuat additional benefit untuk population atau community setempat dan kita juga harus berhitung bahwa para setelah trial itu penelitian ini selesai mestinya ada sesuatu yang bisa diperoleh oleh komunitas dan populasi tadi ya. Lanjut. Yang ketiga adalah distribution of benefits and burden in the selection of individuals dan seterusnya. Ini tujuannya sih sebenarnya keadilannya, keadilan mendistribusikan Uh, manfaat maupun beban kepada setiap orang itu dengan dengan yang sama. Ya. Uh, artinya waktu kita mencari subjek tidak boleh pilih memilih, tetapi betul-betul didistribusikan sesuai dengan keilmuannya tadi. Uh, di sebelah kanan tuliskan subjects are selected for scientific research. Dan ini yang harus dipakai, kriteria inklusi, eksklusinya harus tidak berbasis oleh hal-hal yang bersifat diskriminatif. Benefits maupun burden sama semua didistribusikan dengan adil. Itulah yang juga harus terlihat di dalam protokol tadi. Lanjut. Lanjut, Pak. Slide. slide. Nah, kemudian potensial individual <coughs> benefits and risks of research ini juga bersifat kita perhitungkan bahwa uh, kita harus memastikan bahwa risiko dari subjek atau partisipan tadi itu diminimalkan dan uh, sebisa mungkin balance atau seimbang dengan uh, relasinya dengan baik uh, orang lain yang mempunyai potensial individual benefitnya tadinya um, umumnya juga kita sepakat bahwa risiko dikecilkan sedangkan benefitnya diusahakan maksimum itu nah itu yang biasanya kalau kita mengatakan dikecilkan risiko itu sampai seberapa besar biasanya mereka mengatakan ada standar minimal risknya itu ada itu yang paling tidak itu yang harus dicapai kalau kita pada tingkatan yang paling rendah ya. Kalau kita mengatakan mau nggak mau harus ada risiko yang lebih tinggi dari itu, itu kita sepakati kalau bergantung pada topiknya atau yang diteliti itu apa. Lanjut slide. Uh, dalam memilih kontrol pada pada uji klinik ini juga harus hati-hati. eh uh, bahwa kontrol grup jangan sampai disia-siakan artinya tidak memperoleh apa-apa gitu jadi orang yang di yang dilakukan tindakan yang diuji memperoleh terapi sedangkan yang kontrolnya hanya memperoleh placebo hati-hati dengan itu walaupun kita juga tahu bahwa placebo ada kemungkinan satu saat kita membutuhkannya itu memang iya tetapi pada umumnya kita akan mengatakan Membandingkan suatu obat yang baru itu biasanya dengan obat lama yang sudah dikenal. Nah, buat kita, pada kasus COVID, misalnya sulit buat kita yang namanya eh, sudah dikenal itu yang mana. Nah, di Indonesia kebetulan karena kita negara yang kesekian. Setelah itu, kita bisa melihat paling tidak ada anjuran atau pedoman yang dibuat oleh WHO yang mengatakan obatnya adalah ini, 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 jadi itulah menjadi pembandingnya kalau kita ingin melakukan boleh nggak menggunakan placebo? Uh, nah, itulah yang harus kita bahas. Kelihatannya tidak mudah kita mengatakan boleh atau tidak. Memang ada pengecualian yang bisa dipakai untuk itu. Lanjut, slide. Nah, eh, uh, kalau ada peserta atau subjek yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan, itu juga harus diatur kalau misalnya eh, seseorang yang mengikuti sebagai subjek kemudian ternyata memperoleh satu gangguan kesehatan. Nah, tentu saja kita bisa mengatakan gangguan kesehatan itu bisa dua macam, bisa disebabkan oleh si penelitiannya itu yang diuji tadi atau bisa juga karena sebab yang lain. Nah, kita harus bedakan itu dan kita harus mengatakannya yang ini siapa yang harus menangani dan seterusnya kalau itu bukan sebab oleh uh, ujinya maka berarti kan itu karena penyakitnya dia, dia sendiri gitu ya. maka tentu saja kita nggak bisa mengatakan bahwa peneliti harus bertanggung jawab pada itu memang tidak ya tetapi kita harus mengatakan sebagai peneliti dia kan tetap dokter dan dia tetap harus memperhatikan kesehatan si subjek, maka dia harus tetap melakukan penanganannya. Nah, itulah cara itu yang harus diatur betul-betul. Akan terlihat nanti apakah penelitian ini si peneliti ini memperhatikan hak-hak subjek atau enggak. Lanjut slide engagement ini saya kira juga bagus banyak orang mengatakan semakin bagus keterlibatan atau melibatkan masyarakat setempat, maka akan sangat membantu bagaimana kita melaksanakan penelitian tersebut. atau Karena semakin mereka terlibat, terlibat maka mereka akan banyak membantu pada waktu rekrutmen, pada waktu menyiapkan banyak hal, dan seterusnya. Termasuk sumber daya yang pendukung itu juga banyak dibantu oleh oleh masyarakat setempat. Jadi hal yang sama Anda bisa lihat nanti yang apa yang dilakukan di Bandung misalnya tentang uh, vaksin baru terlihat dalam masyarakat setempat juga banyak membantu ya. Lanjut. Dan saya Bu Prof, uh, waktunya uh. tinggal 5 menit. Kelihatannya iya Bu. Terima kasih Bu. <laughs> Habis ini lama anunya muternya. <laughs> Baik, lanjut. Uh, <tuh> kita lanjut aja slide. Um, orang yang kadang-kadang kita menemukan subjek yang tidak bisa memberi inform konsen tidak memberi bisa tanda tangan atau segala macamnya karena keadaan kesehatan maka ini yang harus diatur siapa yang melakukan itu dan seterusnya apakah dia harus memperoleh informasi di segala macam itu tentu saja ini ada di aturan aturan yang normal uh, inform konsen juga sudah ada uh, tetapi tetap kita mengatakan bahwa Jangan lupa pada subyek itu uh, memperoleh risiko yang besar yang sebetulnya dia belum tentu uh, terkena itu kalau tidak mengikuti uh, uji klinik tadi. Ya. Lanjut. Slide. Uh, memodifikasi inform konsen atau menghilangkan, nggak perlu ada inform konsen, itu diatur di dalam buku itu atau juga di dalam aturan yang dibuat oleh Badan POM tadi. Lanjut. Lanjut. Slide. Uh, kemudian kalau kita mengumpulkan bahan-bahan biologis yang sudah kita peroleh dan data-data yang terlibat dengan itu, apa yang kita bisa lakukan, eh, ini sudah diatur di sana bahwa ini Prinsipnya adalah konfidensial, dia bisa dipakai kalau apa dan seterusnya siapa yang memberikan kuasa untuk bisa memakai itu dan seterusnya sudah ada. Termasuk di dalamnya apa yang sudah kita <coughs> yang kita harus mintakan kepada subjek pada waktu awal-awal ya. Misalnya kita memberikan informasi bahwa data-data uh, itu ada kemungkinan akan dibuang apakah itu akan dipakai lagi untuk penelitian yang lain dan seterusnya itu silahkan diproses sehingga setidak-tidaknya Para subjek harus bisa mengetahui itu dan menyetujui itu. Lanjut, slide hal yang sama untuk data. Lanjut, um, ini kompensasi untuk uh, si subjek haruskah memperoleh atau tidak itu juga ada aturannya. Tetapi biasanya mengatakan bahwa yang boleh adalah. <tuh> kalau kita memberikan dia untuk sesuatu yang memang dia e, lakukan. Misalnya ada ongkos jalan untuk perjalanan dan seterusnya itu, maka dia harus dibayar. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengatakan bahwa e, kalau dia sebetulnya nggak nggak bisa memberikan inform konsen tapi ya sudah supaya dia mau maka dikasih uang nah itu yang itu nggak boleh jadi hal-hal yang yang nakal-nakal nggak -nakal, boleh lanjut kita langsung saja pak ke ke lanjut saja di sampai di atas 25 pak nah, kalau ada yang nah kalau ada orang yang tercederai oleh karena riset itu maka dia juga akan ditanggung ditanggung oleh eh, penanganannya ditanggung oleh si peneliti dan atau sponsornya. Nah hal-hal yang lain diatur di dalam eh, Helsinki deklarasi Helsinki juga ada termasuk di dalamnya eh, tertulis dengan baik bahwa apa yang harus dikerjakan oleh eh, si peneliti yang adalah klinisi maka mereka itu umumnya sudah betul-betul mengikuti aturan profesi etika profesi pada normalnya ya lanjut slide slide lanjut saja pak sampai agak terakhir lanjut lanjut lanjut, lanjut. Sudah tinggal dua menit lanjut pak eh, ibu lanjut lanjut pada umumnya sebenarnya sama seperti yang tadi ya jadi uji klinik ini penting untuk memperoleh bukti hubungan sebab akibat terutama ya termasuk untuk uji klinik bagi obat, alat kesehatan maupun bahan biologi yang akan dipakai ya. Misalnya stem cell gitu. atau kemarin ada <kuh> uh, plasma. Kita harus mengutamakan hak keselamatan dan kesejahteraan subjek. Perlu pertimbangan antara manfaat dan risiko. Jadi sekecil-kecilnya risiko, sebesar-besarnya manfaat. Siapkan dengan baik protokol uji klinik, persetujuan uji klinik badan POM, dan persetujuan komite etik, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian tentu akan berperan di sana dalam memberikan persetujuan persetujuan etik Pastikan bahwa dalam protokol uji klinik peneliti peneliti tadi yang melakukan itu memang kompeten. Jadi dia punya sertifikasi CCP atau CUKB, membuat desain yang bagus, kemudian memiliki inform konsen yang bagus dan seterusnya ya. Dan jangan lupa vulnerable group itu jangan kemudian sebaiknya tidak dipakai. Misalnya saja Vulnerable group itu adalah orang yang berada di dalam penjara, misalnya orang tahanan, atau prajurit, atau anak sekolah, dan seterusnya yang dipakai, yang dipakai oleh atasannya, atau gurunya, atau segala macam. Maka mereka ini sepertinya tidak punya peluang untuk menolaknya. Lanjut. Saya kira eh, Bapak-Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan para senior, mohon nanti uh, turut memberikan uh, kontribusinya dalam uh, memberikan penjelasan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali sekali Prof Budi Sampurna mengenai penjelasannya yang sangat penting dan juga uh, krusial ya untuk kita dengarkan bersama mengenai penelitian uji klinik dan Isu etik penelitian hanya saja karena waktu yang terbatas tadi mohon maaf untuk isu etik belum bisa disampaikan secara lengkap. Selanjutnya Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama, penelitian RCT dan yang lain harus lolos ethical clearance mohon penjelasannya atau mohon pandangan Prof terkait uji vaksin Sinovac dan kaitannya dengan keadaan emergensi. Monggo Prof untuk di. Ya, yeah. vaksin sebetulnya kan bukan tidak diterapkan pada emergensi. Saya saya menduga maksudnya adalah dunia ini yang mengalami emergensi, membutuhkan alat atau zat untuk pelindung atau uh, imunitas. Maka, itu kemudian jadinya kita mengatakan emergensi. Sebetulnya tidak juga, ya. Tapi ini yang, yang penting pada kasus kita adalah bahwa betul negara sedang membutuhkan adanya uh, obat atau membutuhkan vaksin. Lah, gitu jelas, ya. Untuk bisa menyelamatkan kita dari eh, pandemi ini, misalnya, meskipun kita juga belum tahu gitu ya. Tapi untuk itu kemudian akan dilakukan uji klinik. Nah, yang kemudian pertanyaannya adalah, apakah juga memerlukan ethical clearance? Tentu saja, ya, membutuhkan. Dan itu juga dilakukan sudah eh, permintaan ethical clearance itu. Dan apa yang dinilai misalnya di Tani? sebetulnya sama prinsipnya adalah dia akan menilai apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena ini adalah uji kliniknya adalah uji klinik yang ketiga, tahap ketiga, fase tiga, maka berarti fase satu dan fase dua nya sudah ada. Bahkan prekliniknya juga sudah ada pada waktu Itu yang akan yang akan menjadi bahan untuk menyetujui atau tidaknya itu selain Protokolnya sendiri ya, protokolnya sendiri tentu sudah kita lihat. Tapi kita vaksin kan kita tahu untuk bisa menyepakati bahwa ini sebetulnya aman atau tidak aman, maka kita melihat dari apa yang sudah dilakukan pada fase-fase sebelumnya sebetulnya itu. Apakah saya sudah menjawab yang dengan benar maksudnya sesuai dengan maksud pertanyaan atau enggak? Saya belum tahu nih. Mohon Oke. ini. Saya kira kita lanjutkan saja, Prof. Untuk oh, karena siap. ini cukup banyak pertanyaannya untuk oh. ya, pertanyaan berikutnya, apakah uji klinik herbal medicine tetap harus mengikuti fase-fase uji klinik secara lengkap? Ya. Kalau bicara tentang herbal, itu sebetulnya ada dua ada dua kelompok sebenarnya. Pak di Balitbang paling paham betul. Ada yang sudah menjadi obat ada yang belum jadi ada yang tetap ada di herbal tradisional masih nah yang kita bicarakan untuk pada uji klinik ini adalah umumnya adalah yang kita anggap sudah menuju ke arah uh, pemakaian klinik jadi dia akan menuju ke obat Nah kalau dia akan menuju ke sana maka dia harus mengikuti uji klinik tapi kalau dia hanya mengatakan bahwa Oh ini uh, obat Herbal ini bagus untuk memper, menguatkan badan dalam menghadapi bla bla bla. Itu nggak terlalu masalah. Itu nggak terlalu masalah. Tetapi kalau kita mengatakan ini dapat untuk menyembuhkan ini, maka itu harus klaim-klaim seperti itu harus dibuktikan dulu secara klinis dengan uji klinis. masih Ya baik. Oh, ini masih sebenarnya ada banyak pertanyaan Rom, tetapi karena waktu yang Terbatas ini, saya bacakan satu lagi saja, yaitu bagaimana uji klinik dilaksanakan pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini. Bagaimana teknisnya, mengingat tidak boleh mengumpulkan manusia dalam satu waktu dan satu tempat. Um, ya, sebetulnya kalau nggak salah, mau di, mau dibicarakan sama Pak. Prof. Anu. Purnawan ini nanti nih. Tapi ada baiknya kita bahas saja bahwa sebetulnya prinsipnya adalah uh, semua harus mengikuti yang sama. Bahwa suatu uji klinik seolah-olah tadi digambarkan akan mengumpulkan orang banyak. Enggak juga sih. Tidak harus seperti itu. Kita juga bisa memperolehnya satu persatu dalam satu hari kita bisa memperoleh tiga orang misalnya untuk satu peneliti peneliti yang lain bisa memperoleh banyak dan seterusnya itu kan bisa nggak masalah gitu tidak menghebatkan berkumpulnya banyak orang pada satu tempat dan pada waktu yang sama jadi saya kira yang itu tidak tidak perlu sampai harus terjadi seperti itu ac baik terima kasih sekali uh, <tuh> prof yang telah menjelaskan berbagai pertanyaan dan mohon maaf pada peserta yang telah mengajukan pertanyaan tetapi karena keterbatasan waktu kami belum bisa menyampaikan pertanyaan ini kepada uh, Prof. Budi Sampurna. Uh, terima kasih sekali saya sampaikan pada Prof. Budi dan juga pada para peserta yang telah uh, mengikuti acara ini sampai sesi ini sampai selesai dan uh, mungkin ada nama yang kita umumkan atau bagaimananya? Oh, ya. jadi ada yang peserta yang mendapatkan door prize yang mengajukan pertanyaan pertama kali yaitu Bapak Budi Wibowo. Ini untuk selanjutnya silahkan untuk Bapak untuk, petang, untuk me, menghubungi panitia sesuai Bapak yang tertulis di di, di chat ya. Baik. Okay demikian untuk sesi pertama. Terima kasih pada Prof. Budi Sampurna sekali lagi. Dan eh, saya menutup untuk sesi pertama ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah alamin dan ya, untuk ya, saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu ya, terima kasih Bu. ya. Uh, untuk selanjutnya kita memasuki pada sesi kedua untuk moderator. Kami persilahkan pada dokter, dokter gigi Nugroho (MDSD) untuk memandu acara materi kedua, waktu, dan layar. Saya persilahkan. Oh. Terima kasih Putri Andri atas waktu dan kesempatan untuk sesi kedua ini. Saya akan memandu sesi kedua ini, yaitu tentang etika penelitian di era pandemi COVID-19 dan teknik penelitian secara online yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Purnawan Junaidi, MPH, PhD kebetulan beliau sudah hadir secara virtual di sini. Prof. Purnawan. Assalamualaikum, Prof. Purnawan. Assalamualaikum, Prof. Purnawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Purnawan sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam seminar virtual Komite Etik Penelitian Kesehatan. Sebelum saya menyerahkan waktu dan layar kepada Prof. Purnawan, saya akan membacakan CV beliau. Ya, Prof. Purnawan Junaidi merupakan salah satu set wapres g prof gunawan beliau nanti, yeah. nanti makan waktu sendiri nih pak nanti <laughs> jadi prof gunawan ini uh, menempuh studi S1 di FKUI, kemudian S2, S3 di University of Michigan, USA. Uh, beliau pengalaman pekerjaannya sangat banyak sekali, ya. Yeah. Terakhir juga beliau menjadi ketua komisi etik penelitian dan pengabdian masyarakat di FKM UI tahun, sampai tahun 2019. Kemudian perdebatan dalam organisasi cukup banyak, ada ID, Iatmi Persaki dan lain-lain. Begitu juga dengan pengalaman risetnya, penelitian juga cukup banyak dan juga buku yang ditulis oleh Prof. Nawani cukup banyak. Ini mungkin sedikit yang saya sampaikan untuk CV Prof. Gunawan Untuk mempersingkat waktu, mungkin Prof. Kunawan eh, bisa menyampaikan materinya. Insya yeah. Allah nanti akan kami share PowerPoint-nya. Waktunya 30 menit, Prof, yaitu tentang etika penelitian di era pandemi COVID-19 dan teknik penelitian online. Pak dan dan kami persilakan mungkin saya coba cepat ya supaya lebih banyak pertanyaan karena barangkali itu yang lebih baik ya jadi saya kira ini kan forum komite etik ya apakah sudah sebagian sudah ikut ujian apa apa disiplin ya disiplin ya. etik dasar etik lanjut ya, sudah Sudah. Ya kalau gitu sebenarnya kan nggak perlu juga ini ya, kan udah pasti tahu itu. Ya <laughs> baik terus saja. Ya, ya jadi saya singkat aja nanti kalau gitu ya anda, kita tanya jawab aja karena saya pengalaman satu tahun untuk meneliti etik di era pandemi ya bukan satu tahun lah semenjak April ini kita menilai banyak penelitian tentang tentang workshop. Iya. Maaf terus. pesertanya juga ada mahasiswa juga, mahasiswa sedang menempuh studi S1 maupun studi S2 bahkan S3. Jadi ya. mungkin ada beberapa yang mungkin belum Ya ini sebagian saya saya bikin resumenya terus. Ini slide-nya kan di panitia terus saja. Slide. Oke, jadi ini empat online-nya ya, online-nya nanti secara ringkas supaya Anda tahu dunia etika penelitian terus. Jadi ini yang pertama, etika penelitian secara ringkat terus. Jadi ini bisa di-download ya, yang tadi dikatakan oleh Prof Budi, ada dua standar ya yang dikeluarkan oleh WHO 2011. Ini kalau masing-masing universitas atau perguruan tinggi mau membentuk komite etik, di situ ada banyak standar-standar. Tapi untuk penelitian sendiri lebih detail di pedoman 2016 itu ya. Dan itu juga bisa di-download. Kita sudah mengindonesiakannya, Anda tinggal hubungi saja ke FKM UI saya kira kalau mau lihat versi Indonesianya. Terus. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi prinsipnya kita buat ini Anak saya dulu terlibat juga dengan Komite Etik Nasional, Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan. Jadi kita dalam menilai etik ada dua hal yang diteliti sebenarnya telah ah ilmiah tadi yang bahwa riset itu harus secara metodologi itu sound karena metodologi yang bagus adalah bagian dari etik tapi seringkali ini menjadi perdebatan karena komite etik kan biasanya hanya beberapa orang sedang riset itu banyak sekali eh, apa cabang-cabang keilmuannya ya kan sehingga kita pisahkan biasanya di luar negeri ada dua Komite sendiri, yaitu komite etik yang untuk menelaah ilmiah, dan komite yang khusus menelaah etik. Jadi, setelah ditelaah ilmiah, dan itu oke, okay, keluarlah protokol. Ya, desainnya sudah oke, okay, proposal oke. Okay, lalu dibuat protokol untuk melaksanakan penelitian. Nah, dari situ kelihatan nanti ditelaah secara etik. Ya, nah, itu bisa kembali lagi kalau memang secara... Tadi protokolnya belum memenuhi syarat. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, maka dia bisa melakukan penelitian. Tapi sepanjang penelitian semestinya ada feedback juga ke etiknya, mungkin akan dibahas di setelah ini ya. Tapi kita harus ada terus-menerus penelitian karena sebenarnya di lapangan selingkali ada hambatan-hambatan untuk melaksanakan protokol. Jadi itu prinsipnya proses setelah proposal atau penelitian terus. Oke. Okay. Jadi biasanya ada tiga ya tiga decision kalau kita melakukan etik. Yang pertama exam, jadi penelitian penelitian yang praktis tidak ada resiko penelitian data sekunder itu biasanya exam, langsung bisa meneliti ya bisa di desk review saja tanpa ada review dari komite etik. Bisa juga expedited jadi dipercepat terbatas ya cukup tiga orang ya sehingga ini bisa untuk penelitian-penelitian yang ringan resikonya ya tapi bisa juga ketika di telaah ternyata nih harus full board ya dari awal harus memang tim penelitinya lengkap full board itu harus menyertakan ahli dan orang awam sebagai bagian mewakili komunitas harus setelah itu lewat bisa dilakukan penelitian ini termasuk untuk covid nanti terus Nah, jadi nanti kita lihat nanti sebenarnya prinsipnya ada tiga, yaitu hormat, baik, dan adil. Tapi tiga ini diubah menjadi tujuh. Ya, dari tujuh ini menjadi 25 nanti di WHO 2016. Nah, sebagai institusi nanti ada 9 standar, 17 standar untuk etik penelitinya sendiri. Ini bisa diminta di KNEPK ya. Dan ada 26 item inform consent kita sudah indonesiakan itu bisa minta juga dan 48 poin protokol itu juga sudah ada di KNEPK karena saya dulu yang ikut menyusun gitu ya. Jadi tinggal diminta saja ada semua itu di sana. Terus. Oke, sekarang prinsip etik penelitian terus. Nah, tadi tiga hal itu ya. Jadi hormat. Hormat itu diwakilkan di Inform consent ya, dalam bentuk sebagai penghormatan kita terhadap subjek penelitian, yaitu bahwa subjek penelitian itu harus mendapat informasi yang penuh, ya, pemahaman yang sempurna dalam arti ya harus diterjemahkan dalam bahasa yang dia mengerti, dan setelah itu dia harus suka rela dan bisa cabut atau berhenti kapan saja saya dulu pernah ikut juga misalnya penelitian tentang vaksin influenza dan saya berhenti di tengah jalan ya, tidak ada masalah itu yang berikutnya adalah baik baik ini dalam tadi ya bahwa eh, metodologinya baik bahwa risikonya lebih kecil dari manfaatnya jadi kita nggak bisa juga kadang-kadang eh, tidak bisa eh, mengatakan tadi ya Minimize as, pos, as possible gitu, yang penting begitu. Nah, jadi bagaimana menilainya? Nah, memang memerlukan peer review bahwa memang dari segi peer review itu, peer review itu yang tadi di komite ilmiah bahwa memang resikonya dibenarkan ya, sesuai artinya memang itu akan dihadapi juga sehari-hari tanpa penelitian. Dan kemudian kita lihat dari desain, memang itu sound bahwa memang penelitiannya itu apa subyek penelitiannya ber ikut mau ikut berpartisipasi. Nah adil ini persoalan tadi kenapa subyek ini dipilih, kenapa tidak dipilih, kenapa orang tua dipilih, kenapa yang muda dipilih, kenapa orang yang di penjara dipilih? Karena kita harus melindungi itu ya, sehingga itu terjadi proses review di kita dan kita sendiri bertekad untuk adil. Saya kira itu prinsip dasarnya ya terus. Itu bisa dikembangkan jadi tujuh tadi, ada nilai sosial bahwa valid secara ilmiah bahwa risikonya itu lebih kecil dibanding manfaatnya, bahwa seleksi subjek yang dilakukan secara adil, bahwa bujukannya tadi minimal ya. Nah, jadi, memang kadang-kadang kita tidak mengharuskan bujukan ya Indusmen tadi, pemberian souvenir dan sebagainya, kita bisa bicara itu nanti, dan bahwa terpelihara, privasi, dan kerahasiaan. Dan yang prinsip yang ketujuh, inform konsen. Jadi tujuh hal itu harus ada dilakukan. Terus, nah ini jadi 25, nanti Anda lihat sendiri. Terus, nah sekarang di era pandemi. Ya. Terus, jadi WHO sudah mengeluarkan hal itu, ya jadi Anda tinggal baca nanti terus. Bisa lihat, prinsipnya ada delapan, satu bahwa tadi sebenarnya kita bisa balikkan ke tujuh hal itu bahwa saya secara saintifik itu justifikasi ya terutama khususnya dalam COVID ini ya memang tujuannya apa jelas ya manfaatnya jelas kemudian bahwa risiko dan potensial benefit ini nanti ngomong saya kasih contoh kita akan melakukan juga misalnya penelitian status status gizi untuk melihat yang mereka yang stunting saya karena saya di press kita Assessment ini juga apa resiko dan manfaatnya, ya kan? Jadi kita harus efek bahwa memang manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya. Ketika bahwa kita harus konsultasi ya tetap ke memang mereka yang stakeholder dengan program perubahan COVID. Nanti saya jelaskan terus koordinasi kita harus koordinasi antara banyak hal juga antara tadi semua stakeholder terus slide berikutnya. Nah, kelima pemilihan tepat, jadi kita mesti hati-hati. Kalau misalnya kita harus lihat, apakah itu merah, kuning, hijau dari segi COVID, ya, demikian juga partisipannya, ya, apakah itu orang yang, kalau dulu saya masih lupa, sekarang mungkin, apakah dia confirm kasus, kasus apa sekarang itu suspek, ya kan, apakah dia yang sedang mengalami, apa sedang di, apa istilahnya, diam di rumah isolasi mandiri atau juga memang harus karantina mandiri. Jadi itu pemilihan-pemilihan yang perlu dilakukan. Yang ketujuh itu memang harus ada review ya secara independen. Jadi memang nah komite tadi komite ilmiah dan komite risetnya harus benar-benar independen. Ini penting karena banyak riset-riset ini pesanan pemerintah, pesanan orang tertentu dan kita harus bebas dari itu. Ketujuh adalah inform konsen. Nah, karena ini adalah pasien COVID atau tentang COVID, maka inform konsennya tuh harus lebih lebih dalam, lebih detail dibanding dengan yang pasien biasa. Terus. Nah, oke, okay. yang penting adalah bahwa resi apa penelitian kita tidak menghalangi upaya tanggap pandemi. Dalam artian apa gitu ya, bahwa personel yang kita pakai jangan yang lagi menjadi dokter di puskesmas yang sedang menanggapi pandemi, mereka yang bekerja di untuk apa, untuk mengatasi pandemi, mereka yang bekerja untuk memberikan. Jadi, memang supaya tidak mengambil mereka yang sedang melakukan uh, tanggap pandemi, demikian juga SDM-nya, sumber dayanya yang lain ya, itu juga tidak boleh. Menggunakan sumber daya yang dipakai untuk tanggap pandemi, dengan begitu kita tidak mengganggu upaya tanggap pandemi yang ada. Nah, memang perlu ada koordinasi, karena supaya tidak terjadi duplikasi penelitian. Ya, isunya memang harus isu yang merupakan prioritas. Jadi, kita menerima isu, misalnya kebosanan mereka yang bekerja di Wisma Atlet. Ya kebosanan mereka yang 12 hari harus atau dua minggu harus karantina di rumah. Ya kan anak itu penting untuk kita bagaimana kita membuat SOP berikutnya, ya kan. Nah, yang penting juga bahwa hasil penelitian, nah ini yang karena ini situasinya adalah pandemi harus segera diinformasikan. Tentu dengan tetap memelihara kerahasiaan. Terus slide selanjutnya. Nah, memang perlu bahwa kalau kita membuat penelitian tentang pandemi ya ada stakeholder pandemi yang diikut sertakan. Tidak hanya dari segi isu, tapi tadi ya komunitas lokal harus diajak ya. Bahwa memang itu tadi ini sebenarnya prinsip-prinsip yang di 25 itu ada di situ bahwa penelitian ini harus berguna dan harus responsif ya peka. Nah, ini peka adalah misalnya kita kan mau tidak mau kalau pandemi harus pakai APD. Nah ini kita harus perhatikan bagaimana tanggapan komunitas lokal ketika ada orang datang dengan APD ya lengkap. Tidak usah untuk penelitian untuk lab saja ya kan di RT saya ribut satu RT ya kan. Jadi kita harus jelaskan itu. Nah ini karena itu kita harus bermitra menjelaskan ke ketua RT RW yang menjadi itu ya, kalau ada peneliti lokal supaya ada terjadi tadi kepercayaan dulu ya sehingga nanti hasilnya tidak bias tapi juga valid terus nah sekarang metodologi penelitian ini yang nanti berkaitan dengan saya tidak memberikan banyak banyak contoh tapi nanti kita bisa sambil bahas metodologi penelitian ya kan prinsipnya gini ini bisa dibuat online nggak kalau bisa dibuat online lakukan secara online yang kedua ini bisa ditunda enggak kalau nggak bisa online. Kalau bisa ditunda, mohon ditunda. Jadi kita menemukan beberapa peneliti yang mau melihat rumah sakit, mau melihat apa puskesmas, pasien-pasien di puskesmas. Ini bisa online enggak? Kalau bisa, sebisa mungkin dijadikan online. Memang perlu kreativitas ya. Kalau kita mau observasi, gimana? Kalau kita mau mendapatkan data-data, Oke, okay, barangkali kita bisa minta HP kalau dia bersedia, minta HP titip ke khusus Mas. Nanti kita tanya di rumah lewat online. Jadi memang kita harus kreatif membuat desain sehingga minimize risk ya. Dan minimize risk untuk kita juga. Terus. Terus. Oke, okay, nah sekarang bagaimana memilih subjek ya kan? Nah, ini penting ya, kan? Karena dia tadi ada orang sakit, ada orang sakit ringan, ada orang tidak sakit, ya kan? Kita harus melindungi dia supaya dia tidak menjadi lebih sakit, atau kalau orang sehat tidak menjadi sakit. Karena tertular dari kita dan kita tidak tertular dari dia. Jadi, ini penting nih, ya kan? Tapi bukan berarti kalau kita memang harus meneliti anak-anak, ya, memang harus diteliti, misalnya apakah anak-anak ini memang eh, bagaimana dia perilaku sehari-hari ketika dia school from home terus ya kan jadi kita mesti punya itu terus nah PSP-nya jadi inform konsennya ya kan harus ada itu inform konsen ini harus menjadi prerequisite sebelum anda melakukan penelitian pentingnya apa karena kita tidak tahu ya di dalam pandemi ini kita resikonya tidak pasti kita tidak tahu apa dia OTG apa kita yang OTG ya kan jadi kita mesti bilang komite etik ini kalau perlu kita stop loh ya kan jadi saya kita berapa kali menyetop ya dan minta harus diubah online baru kita setujui ya. kalau yang lain-lain saya kira biasa ya nah yang penting kita harus memberitahu subjek ya kan apakah dia berhak boleh untuk di share. Nah, ini memang ada tadi ya trade off karena ini emergency maka kadang-kadang privasi bisa dikurangi karena kita perlu untuk mencegah penularan. Terus kata sharing saya kira itu yang penting adalah memang dalam hal ini kita harus segera membagikan hasil Nah seringkali penelitian ini kan ada ter, harus termuat di jurnal karena banyak-banyak penelitian di universitas itu syaratnya harus termuat di jurnal dengan Q1, Q2, Q3. Nah, padahal itu lama ya kan. Jadi memang kita harus bisa membagikan informasi itu tanpa menunggu publikasi. Ini kadang-kadang menjadi dilema karena kalau sudah kita bagi, itu jurnal tidak akan memuat. Jadi kita perlu juga memfasilitasi jurnal. Biasanya mereka, kalau Anda lihat, jurnal-jurnal itu sekarang ini sangat cepat, yang dulu itu setahun-dua tahun, itu sekarang praktis dalam ituangan minggu, Anda sudah dimuat. Jadi supaya memang hasilnya bisa di-share bersama. Terus, tadi membagi masyarakat penelitian ini penting tadi, social value, baliknya ke yang 2020, lima faktor itu ya kan jadi kita memang harus membagi manfaat penelitian. Nah tadi persoalannya kadang-kadang intervensi kita tadi belum terdaftar ya kan. Nah, ini gimana nih? Jadi kita harus menggunakan tadi itu monitor emergency use of unregistered investigation intervention. Ya kadang-kadang beberapa ada beberapa apa obat atau terapi yang kadang-kadang belum resmi. Ya, jadi itu harus bagian dari yang jelas, ya, dibicarakan terus. Oke, nah, beberapa ada memang beberapa negara yang ingin meneliti COVID di Indonesia. Nah, ini prinsip-prinsipnya terus, bersama-sama dengan peneliti nasional, ya kan? Yang penting ada nilai sosial untuk Indonesia bahwa isunya juga isu yang penting di Indonesia, manfaatnya berguna buat kita. Ini yang diketemakan oleh Prof. Amin Subandrio dari Eikman. Jangan sampai penelitian vaksin di sini tidak bermanfaat buat masyarakat Indonesia, tidak bermanfaat buat peneliti di Indonesia. Jadi kita harus punya nilai positif tuh. Ya, baik itu untuk pengetahuan, untuk pengembangan koduk, untuk peneliti dan untuk sistem, ya. Terus, Kemitraan tadi bahwa memang tidak bisa, ini ya sendirian, tapi harus bekerja sama dengan menghormati budaya tradisi praktek Indonesia. Terus menghormati pasien Indonesia yang berbeda dengan pasien lain. Jadi, memang kalau kita menerima penelitian multi country, seringkali mereka sudah dapat izin di negara asalnya. Tapi untuk datang ke Indonesia, dia boleh saja memberitahu memberi bahwa izin itu sudah ada, tapi tetap harus ada izin dari Komite Etik di Indonesia, karena subjek Indonesia itu berbeda, mempunyai tadi ya nilai sosial tersendiri. Terus, nah saya kira itu oke, okay, terus lampirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus, nah ini saya contoh ya kan kuesioner online ya saya lihat di mahasiswa kita peneliti kita sudah menggunakan berbagai apps online yang bisa dipakai ya. Yang penting kita menyarankan bahwa protokol kesehatan dan PSP itu menjadi prerequisite ya. Dan karena dilakukan online kita distribusi kuesionernya ya kan harus melihat bahwa dia sesuai dengan tadi metodologi yang dirancang ya terus. Jadi ini contoh, Anda bisa download itu, lihat itu, ya kan? Contoh di situ ada uh, uh, prerequisite untuk uh, coba diklik jalan enggak? yang itu yang biru itu coba diklik jalan enggak? Ada jalan ya. Di sini jalan kalau di, nanti bisa dicoba ya. Oke, okay, kalau nggak jalan nggak apa-apa itu dahulu klik itu ada contoh kuesioner online yang dilakukan oleh peneliti di FKM UI. Saya nah, kira begitu kita bisa banyak pertanyaan kan jadinya ya mudah-mudahan ya nah itu dia ya jadi ini contohnya kan dengan ini saya menyatakan ini protokol kesehatannya untuk untuk subjek bahwa saya sudah melakukan cuci tangan bahwa saya kalau memakai HP HP ini sudah saya desinfeksi ya kan dan ini HP saya sendiri kalau HP orang saya sudah desinfeksi ya kan dan kalau dia mengisi kita harus perhatikan misalnya mengisi di luar rumah dalam rangka tadi supaya tidak airborne coba diklik berikutnya ya hanya bisa diklik berikutnya kalau terisi ya, jadi ini kalau dia nggak mau ngisi itu ya dia nggak jadi peserta nah ini kan selanjutnya ya jadi ini formulir penelitian nah, ya, jadi Begitu contohnya ya. Kita bisa tambahi lagi ini nanti termasuk inform konsen ya. Nah, ini inform konsen saya kira ini ya. Inform konsen di atasnya kemudian ditutup apakah dia bersedia atau tidak. Jadi dia harus mengisi itu ya. Saya kira itu contohnya. Silakan. Terima kasih Prof. Purnawan Junedi atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Uh, di sini ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya coba merangkumnya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi uh, tentang pada era pandemi ini banyak melakukan penelitian melalui Google Form, ya, seperti dicontohkan tadi. Ya. Nah, ah, di situ uh, apakah perlu tanda tangan responden secara virtual? Bagaimana, Prof? Ya, di situ kan Anda lihat sekarang kalau transfer uang kan nggak perlu tanda tangan sudah. Padahal itu uang, ya kan? Jadi yang dulu kita harus tanda tangan di apa di apa apa namanya itu kok saya jadi lupa udah nggak pernah lagi nulis eh, apa cek ya kan? Kuitansi atau cek? Ah, cek, Kuitansi atau cek ya? Nah, sekarang kan nggak perlu bu Anda juga cukup bersedia atau tidak ya kan klik bersedia nah itu sudah sudah resmi jadi itu menurut undang-undang itu sudah menjadi artinya sudah bentuk persetujuan yang resmi ya. jadi nanti kalau misalnya ada reward ya mungkin tadi cukup uh, transfer atau gimana ya gitu. ya bahwa saya sudah ya, transfer juga sudah diterima ya. gitu kan cukup juga ya, kan? Ya. Terus kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Bro. Bagaimana mengurus etika penelitian atau etika penelitian pada masa pandemi ini, terutama yang memerlukan full board meeting? Oh kita lakukan tiap minggu di FKMUI full board meeting tapi online. Oh. Jadi tetap nah. aja online malah enak, saya di rumah tetap orang lain di rumah kan ada persyaratannya itu lima anggota yeah. kan? Satu dengan ini. jadi malah justru lebih sering dipenuhi karena online. Mm. Kalau offline kita susah menunggu waktunya gitu. Kapan lima orang ini bisa kumpul? Maklum lah profesor itu kan lebih banyak di luar. Terima <tuh> <tuh> gitu, kasih. <tuh> Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof. Mengenai alur penelitian eksperimen dengan subjek manusia pada masa pandemi ini. Itu bagaimana ya, Prof? Tadi sudah disampaikan Prof. Punawan, di mana kita harus ya. melihat lokasi penelitian itu. Apakah zona Ya, hmm. Jadi, kita kalau bisa, ini kan tergantung dari tujuan penelitian, ya kan? Sebisa mungkin menghindari zona merah, kecuali kita memang mau meneliti daerah merah lain lagi, kan? Ya kan? Kedua, kita sendiri harus melengkapi supaya kita tidak menulari orang dan tidak tertular. Jadi kita sendiri harus, nah ini yang bikin mahal kalau kita harus tata muka, karena kita harus bersih. Jadi sekarang kan nggak bisa lagi rapid test, harus PCR. PCR itu minimal 1,2 juta. Ya kan? Dan tiap minggu harus diulang. Jadi prinsipnya begini, di dalam era COVID ini, kalau bisa online, online. Ya kan? Kalau bisa online. Kalau tidak bisa online, tunda bisa enggak. Kalau bisa ditunda, tunda. Nah, persoalannya kalau tadi seperti tadi bahwa kita memang ingin melihat tadi hal-hal uh, yang berkaitan dengan semasa pandemi itu. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Kita mau lihat dampak pandemi terhadap anak sekolah, dampak pandemi terhadap uh, home. Ya kan ini kayak saya nih kan malah biasa olahraga nggak bisa olahraga ya kan karena Jim juga harus ditutup kan gitu itu memang nggak mau nggak mau harus meneliti itu ya kan jadi prinsipnya seperti tadi minimize risk ya bahwa resikonya lebih kecil daripada manfaatnya kemudian ada pertanyaan lagi prof Ini mengenai penelitian atau tujuannya adalah untuk publikasi di case report case report tadi jadi case report itu kan ya. perlu memerlukan foto pasien dan lain-lain ya data dari pasien nah apakah hal tersebut inform konsen itu harus diberikan pada saat datang ide penelitian atau harus menunggu sampai selesai ethical review ya. itu keluar oh ya kalau prinsipnya peneliti hanya boleh penelitian hanya boleh dilakukan setelah dapat clearance itu, Clarence. itu 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 pasti itu nggak boleh penilaian dilakukan sebelum ada clearance dengan sendirinya batal ya dia harus diulang kalau dia sebelum clearance. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa tadi sudah di-share ke Prof. Purnawan tentang data melalui Google Form pada ya. masa pandemi ini harus menggunakan list protokol kesehatan tadi, apakah itu mutlak ya. wajib pada ya, masa pandemi? Iya, kan, kan kita tidak ingin membuat dia menjadi lebih jelek gara-gara kita teliti. Itu prinsip, ya kan? Bahwa kan harus istilahnya, uh, saya lupa nama, no. Ah. Bahwa dia kondisinya harus sama sehatnya dengan sebelum diteliti. Ya. Jadi jangan sampai misalnya gini, Google Form itu kan kadang-kadang gaptek dia panggil lah orang lain kita nggak tahu orang lain itu OTG ya kan gara-gara nanya itu dia tertular itu kan kita bertanggung jawab sebagai peneliti jadi kita harus memastikan bahwa dia menjaga jarak dengan baik dia anggota keluarganya atau dengan tetangganya atau dengan walinya atau dengan Ya harus pakai masker. Kalau dia minjem HP, HP-nya harus desinfeksi dulu. Jadi tetap itu protokol kesehatan itu wajib. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa uh, reviewer sebagai seorang reviewer apakah boleh berperan sebagai penguji dalam sidang atau ujian karya tulis ini? Tidak delimian? masalah. Yang penting bahwa dia bukan misalnya bukan kalau di kita ya di UI, dia bukan apa istilahnya promotor bukan uh, apa Kau saya promotor. yang ya promotor atau kalau di S2 S1 namanya apa itu lupa pembimbing oh, yeah, pembimbing yeah, yeah. ya kan karena itu nanti konflik interest sebagai pembimbing kan saya kepengen dia lulus ya, kan? nah, yeah. tapi sebagai penguji bisa jadi dia nggak lulus kan gitu kalau reviewer sih nggak masalah kan reviewer itu bisa netral jadi kasih reviewernya ke kita kita lihat. Kemudian ada diskusi banyak sekali ini Prof. Jadi tadi Prof. Gunawan memang pada pandemi ini menyarankan untuk uji klinik ditunda sebanyaknya kalau bisa online ya lebih baik gitu ya. ya Tapi kecuali seperti tadi ya yang diminta kita memang mau meneliti uji klinik obat-obat untuk COVID ya mau nggak mau harus dilakukan karena kan jelas manfaatnya jelas menjadi prioritas itu. Iya, itu itu yang menjadi kendala. Kemudian apalagi ya. yang sedang studi lanjut. ya prof ya, sedang menempuh studi ya. lanjut itu memang harus. Ya, uh, nah. jadi, gimana, prof? jadi kemarin ada orang eh, mahasiswa juga mau menyelidiki di rumah sakit, ya kan? Tidak tentang covid. Kalau tidak tentang covid, saya bilang lakukan saja online, ya kan? tidak memeriksa pasien COVID Anda mau menerima misalnya ini di luar di luar ini ilmiahnya ya memeriksa waktu tunggu di rumah sakit sekarang ini ya kan kan sekarang ini berubah nih peta petanya orang takut ke rumah sakit kemudian kita apa pasien menjadi lebih sedikit ya kan? mau tahu tuh dampaknya terhadap waktu tunggu ya baik untuk berbagai jenis penyakit. Nah kita bisa minta untuk ya, kita titipkan saja kepada petugas di rumah sakit. Kan normal mestinya kita uh, meriksa sendiri, observasi sendiri. Ya. ya memang harus dicari saya bilang dikatakan harus kreatif sehingga uh, tadi resiko penularan itu menjadi minimal kita saya memang harus bahas kasus per kasus contohnya gitu ya tapi kita bisa memberikan beberapa saran lah kemudian ada pertanyaan lagi nih prof uh, misalnya ada selaku seorang DPJP di sebuah rumah sakit mau melakukan penelitian klinis dengan subjek pasien-pasiennya sendiri nah ini nanti yang berhak untuk menilai protokol penelitiannya adalah KPK apakah KPK rumah sakit itu sendiri atau dari KPK institusi yang lain, atau seperti gimana, Pak? Nah, KIPK itu, kalau dia sudah benar, KIPK kan dia independen, Pak. Ya, tidak bisa dipengaruhi oleh direktur rumah sakit, ya tidak bisa dipengaruhi oleh DPJP, meskipun itu temannya sendiri. Kalau dia dipengaruhi, artinya belum KIPK itu. Ya kan, karena salah satu perjanjian atau tadi agreement untuk menjadi anggota komite etik bahwa dia terbebas ya memberikan penilaian dari semua tadi ya semua bujukan atau apa. Jadi nggak masalah, boleh aja di KPK di rumah sakitnya, boleh aja di tempat lain. Nah sebenarnya kalau kita pakai standar yang sama tadi sudah dilatih oleh komite nasional, sebenarnya kan standar kita sama. Jadi di di apa minta izin ke komite etik yang lain sebenarnya tidak masalah cuma di kita jadi masalah. Misalnya ada dari peneliti di rumah sakit A meskipun sudah kita dia menjadi mahasiswa di kita, meski sudah dapat izin dari kita dia masih juga eh, apa dapat clearance dari rumah sakitnya padahal itu nggak perlu kan gitu. Bahkan kita terbalik, kamu sudah dapat izin dari rumah sakitnya nggak? Kalau sudah izin sini bawa izin, bawa izinnya ke kita. Kita segera des review langsung kita izinkan. Jadi kita sudah mengikuti amanah dari Komite Nasional. Ada lagi, silakan. Eh, banyak diskusinya, Prof. mungkin ya. Jadi ada. Ya, pertanyaan. silakan aja. Uh, dimana di mana PSP ya? Persetujuan setelah penjelasan. Ya. Apakah ya harus ada pada masa pandemi ini meski sudah ada inform konsen oh, oh iya inform konsen tuh ya PSP maksudnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja PSP itu inform konsen jadi Nih. dia harus dijelaskan dulu ya kan kenapa dia diteliti berapa lama akan diteliti ya kan apa manfaatnya buat dia akan gitu jadi dia sampai dia mengerti nah kadang-kadang ada souvenir tadi kan Sebisa mungkin hindari souvenir, tapi kadang-kadang kita memang perlu jadi souvenir. Ini bujukan beda dengan ongkos transport, ya. Kalau ongkos transport, ya, dia harus dikeluarkan. Itu bukan bagian dari bujukan, endorsement, bukan. Jadi, pembukaan uh, harus ini. jadi. Ada pertanyaan lagi, nih, Prof. Uh, Bagaimana jika pengambilan spesimen penelitian sebagai data primer harus diambil di rumah sakit dan tidak bisa dilakukan secara online? Oh iya, itu kan memang harus ya kan. Jadi prinsipnya seperti tadi bahwa pasien itu dia terlindungi ya kan. Ya kalau memang sudah dirawat di rumah sakit kan resikonya sama artinya tadi minimize risk kan dia tidak mendapat resiko tambahan. Dia sudah risiko karena dia misalnya sudah pasien COVID atau dia sudah risiko dia pasien bukan COVID tapi dirawat di rumah sakit. Jadi kemungkinan terkena COVID di rumah sakit bisa aja, ya kan? Tapi jangan ditambah gara-gara kita datang tanpa persiapan seperlunya, jadi dia terkena COVID. Jadi tetap itu tuh penting, ya bahwa kita tetap menggunakan APD lengkap, ya kan? menggunakan semua alat-alat sudah didesinfeksi dalam mengambil spesimen dan seterusnya dan seterusnya kemudian ada pertanyaan lagi nih Bro. ada beberapa kolega menggunakan kuesioner online untuk penelitian tanpa diajukan iya. review ke komisi etik pendapat kolega cukup inform konsen saja tanpa review ke komisi etik apakah ini dibenarkan nih Prof? anda mau publikasi Enggak. kan gitu sekarang semua publikasi mengharuskan ada izin dari komite etik. Tanpa ada izin itu Anda nggak bisa publikasi. Kecuali ya jurnal lokal yang nggak tahu ya. Tapi jurnal nasional sudah membentuk ketentuan. Apalagi jurnal internasional itu pasti. Nah kita kadang-kadang menerima Pak kita ini dulu tidak mengajukan. Sekarang sudah mau dimuat bisa nggak? Ya mohon maaf nggak bisa dimuat. Anda dulu nggak minta. Ya, jadi ya ya begitulah. Kita harus keras maksud saya karena karena begini karena sekali kita izin ada izin clearance tanggung jawab sebenarnya ada di kita lo kita ikut bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa lo anda dulu kan sudah periksa kemungkinan terjadi side effect apa dulu dibahas atau tidak kan gitu jadi apa ketua komite etik tuh bertanggung jawab lo itu terhadap penelitian-penelitian yang dia berikan clearance Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Prof. KPK Rumah Sakit, apakah boleh ikut memberikan masukan pada proposal penelitian yang masuk ke rumah sakit? Karena meskipun proposal tersebut sudah lolos uji apa, clearance di institusi pendidikannya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya kan, mestinya kalau kita sama-sama apa dapat pelatihan yang sama, dapat standar yang sama, menggunakan pedoman yang sama, mesinnya setingkat. Baik itu mau di rumah sakit maupun di universitas. Tapi biasalah ada ego. ya Mau oh, nggak mau itu. Itu kenyataan. Padahal harusnya tidak. Ya kan? Tapi begini, misalnya saya sudah dapat izin di Jakarta. Tapi ini ada penelitian di rumah sakit di Muner, ya di, di Surabaya atau rumah sakit di Sulawesi. Nah, itu sebenarnya KIPK Sulawesi bisa lihat karena pasien Sulawesi itu berbeda ya. Jadi dia harus melindungi subjek penelitian yang ada di wilayahnya. Nah, itu mungkin dalam kerangka itu enggak masalah itu. Kita bukan berarti menafikan yang dulu, tapi saya mau lihat bahwa pasien-pasien saya di rumah sakit ini terlindungi penuh gitu ya dari akibat penelitian ini. Jadi itu dalam kerangka itu. Kemudian uh, tadi kan disarankan memang menggunakan cara cara online ya penelitian online ya. karena Ini. Ya. Nah, apakah itu dikatakan bisa valid tentang kualitas datanya untuk publikasi, apalagi publikasi ke jurnal ya. berimutasi? Bagaimana? Banyak bagaimana? itu penelitian-penelitian kita banyak itu yang Q2, Q1, Q3 online. Jadi, enggak masalah. Itu kan, makanya saya bilang, sebelum ke komite etik, itu ke komisi ilmiah dulu, bahwa dia secara ilmiah, secara saintifik, metodologinya sudah oke. Okay. Ya kan? Nah, memang kadang-kadang di -kadang kita ini belum oke. Okay nih, online, kamu ke komisi ilmiah lagi lah. Nah, kalau di universitas, artinya kamu ke pembimbing untuk diubah. Ya kan? Oke, okay. kalau diubah, maju lagi ke kita. Jadi prinsipnya seperti tadi yang jalur yang saya bilang itu, ini kita buat jalur itu ketika, dibu ketika dibuat kayak di KNPK karena untuk menghindari keributan antar profesor, ya kan? Dan profesor itu eh, luar biasa kan, gitu. Jadi saya yang paling tahu tentang topik ini, ya kan? Oh Anda bisa larang. Jadi kita kita bedakan itu antara etik dengan ilmiah meskipun keduanya bagian dari etik. Terima kasih Prof. Nawan Junedi karena Masalah. waktunya sudah terbatas. Ya. Mohon maaf apabila ada masih pertanyaan yang belum terjawab kami mohon maaf. Nah. Semoga di lain kesempatan bisa kita sambung silaturahmi lagi Prof. Nawan Junedi. Ya. Semoga Ayo. juga lalu Prof ya ya Anda juga harus sehat terima kasih atas ya. kehadirannya secara virtual dan memberikan materi pemaparan yang cukup bagus sekali menarik sehingga memberikan pencerahan pada kami semua kita semua tentang bagaimana ketika penelitian pada saat pandemi ini dan bagaimana cara penelitian mensiasati secara online ini gitu tidak bisa mengucilkan bahwa penelitian online pun bisa bisa nanti jadinya publikasi ke jurnal internasional bereputasi dengan kaidah-kaidah ilmiah yang baik pula ya Prof ya. Ya. terima kasih. Kemudian untuk menyingkat waktu selanjutnya adalah sesi ketiga pemateri ketiga akan dipandu oleh moderator Dr. Dr. Titi Hidayati. Beliau adalah ketua KEPK FTAIK UMI untuk dan waktu Aduh saya oh ya. live ya ya terima kasih bro untuk pemenang maaf sebelumnya untuk pemenang The Press pada sesi kedua ini adalah Bu Roslina ya kami sudah chat secara pribadi di chat room zoom Bu Roslina mohon untuk direspon terima kasih. Selanjutnya, waktu dan layar kami serahkan kepada Dr. Dr. Titi Hidayati. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan layar yang diberikan kepada kami. saya akan menyak. Oh, selanjutnya untuk sesi yang ketiga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Sudomo uh, untuk materi supaya penelitian di era COVID itu merupakan penelitian yang tetap berkualitas uh, meskipun di era pandemi. Tentunya uh, era pandemi tidak bisa memberikan alasan buat kita ya, supaya penelitian itu menjadi uh, tidak berkualitas ataupun karena masa waktu ataupun masa keterbatasan dan sebagainya. Tentu ini tidak mudah, ya. namun karena riset itu hal yang sangat penting. Ya. Namun karena uh, keterbatasan itu, maka kita harus tahu bagaimana cara untuk supaya dengan era COVID ini protokol terus harus bisa ditegakkan. Ya. Kemudian juga supaya uh, pantauan ya pasca penelitian ataupun pantauan pas saat penelitian itu tetap bisa dilakukan dengan uh, standar tujuh standar uh, kepada uh, Prof Sudomo saya dulu kurikulum GP-nya ya. Jadi beliau merupakan ketua komisi sektor BP2 dan juga termasuk ketua komite etik Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan ya. Uh, beliau menempuh pendidikannya di ITB kemudian juga di SIS Tropical Institute di Switzerland uh, pada Profesor Dr. Sudomo waktu dan layar kami berikan monggo Prof Maturungo, terima kasih banyak Bu Titik. suara saya udah kedengaran ya yes. Jelas, Prof. Jelas, bagus. Ya. Uh, terima kasih kepada UMY yang telah mengundang saya untuk berbagi Pengetahuan saya yang cuman sedikit ini kepada teman-teman sekalian. Saya mohon slide dari panitia saja ya, daripada saya harus share. Mungkin agak ribet, kami persilahkan. Tapi sebelumnya, saya akan mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang saya kemukakan itu sudah banyak dikemukakan oleh Prof Budi dan Prof Purnawan Junadi. Jadi nanti overlapping tidak apa-apa. Jadi kita akan saling mengisi saja. Bagaimana slide sudah bisa? Atau saya dari sini? Panitia? Prof, mesir materi tadi? Prof, ini saya, saya mencoba dulu. Mudah-mudahan bisa Ini saya coba, kok belum bisa. Sampun sakit untuk multiple share, Prof. Uh, okay. Ini lagi dicoba. Dari situ tidak bisa. Hmm. Ini sudah kelihatan belum? Belum, Prof. Belum ya? Uh, saya masih bingung. <laughs> Dari ya, situ sudah. tidak bisa, Bu. Oh, tadi saya enggak menyiapkan sebentar. Saya cari dulu. Hmm. Saya sudah buka sih di sini tapi kayaknya share screen belum ya oh ini sudah belum belum sudah sudah, sudah bro sudah bro uh, sudah slide uh, sudah cuma slide show I belum yes, yeah sebentar <laughs> <laughs> yeah hmm. slide show nya di bawah apa dia di bawah ya yeah. ya yeah. sampun Ya. ya, jadi kita harus melakukan penerapan protokol dan pengawasan penelitian pandemi COVID. -19. Dan saya akan mengemukakan juga nanti tujuh standar. Tapi tujuh standar ini adalah tujuh standar yang harus dilakukan oleh atau diketahui oleh komisi etik. Kalau yang dikemukakan oleh Pak Purnawan Junadi tadi adalah untuk para peneliti ada tujuh standar yang harus diikuti. Kalau kita, kita tujuh standar yang Komisi Etik itu harus mengetahuinya, karena di sini penelitian itu e, sudah komi, e, etik penelitian kesehatan itu umum, artinya itu sama di mana-mana secara internasional. Jadi apa yang dikemukakan Prof Budi, Prof Purnawan Junadi, dan saya itu kurang lebih sama. Jadi kita semua tahu bahwa etik itu, misalnya ada tiga pilar, ada tujuh standar, ada 25 standar, itu semua sama di mana-mana. Jadi saya akan mengulangi, kemudian akan saya ulas kalau bagaimana kalau ada penelitian pada saat covid Nah, tentu dasarnya itu adalah Nuremberg Code yang pertama kali aturan etik penelitian kesehatan itu dilakukan, itu Nuremberg Code, kemudian Belmont Report, itu tiga pilar penelitian, yaitu respect to person, beneficence and justice itu Belmont Report, kemudian the Declaration of Helsinki. Ini sudah diperbaiki beberapa kali, yang terakhir itu diperbaiki di Fortaleza, di Brasil. Nah, ini semua harus dilakukan. Pada kenapa harus ada Nuremberg Code? Sebab di sana itu orang melakukan penelitian pada zamannya Hitler itu tanpa persetujuan dan mereka menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Itu dari kami, komisi etik kami atau secara umum itu tidak boleh menggunakan kata menggunakan, tapi mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Bahkan yang terakhir itu sebagai participants. Jadi subjek itu adalah participants dari penelitian. Nah, kemudian dari tiga, Nuremberg Code, Belmont Report, Declaration of Helsinki dan aturan-aturan lain itu kemudian dikemas oleh Council for International Organization of Medical Sciences itu menjadi satu uh, petunjuk sendiri merapakan suatu aturan uh, bahwa aspek etik penelitian pada masa bencana itu Protokol harus didesain dengan baik. Tadi, Prof. Pernawan sudah mengatakan harus scientifically sound, tetapi tidak hanya scientifically sound, tapi juga ethically sound. Jadi, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya protokol, metodologinya, subjeknya, tempatnya, dan seterusnya. Itu harus jelas, dan di dalam penelitian pada masa pandemik, itu harus siap. Dengan sumber dana penelitian yang aman, artinya jangan nanti setengah jalan penelitian dananya habis, kemudian bingung tidak ada dana untuk melanjutkan. Itu tidak boleh, karena nanti di, tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Kemudian juga harus ada kecepatan pemberian izin penelitian oleh instansi terkait, misalnya dinas kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit. Itu harus cepat memberikan izin penelitian di daerah itu karena kalau terlambat tentu akan terjadi keterlambatan dari penelitian yang seharusnya sudah bisa dihasilkan dan hasilnya itu bagus untuk program misalnya atau untuk pengobatan penderita tetapi karena izinnya lambat maka hasilnya akan lambat juga. Nah kemudian kecepatan penyusunan protokol penelitian oleh dan Persiapan bahan dan alat dan bahan itu juga harus dilakukan. Jadi peneliti itu harus dengan cepat dapat menyusun protokol dengan baik, tapi tetap harus scientifically and ethically sound. Tidak boleh dibuat secara sembarangan dengan alasan toh ini masa pandemi, jadi kita bisa cepat-cepat membuat protokol. Tidak boleh begitu. Tetapi harus dengan baik walaupun cepat tetapi harus dengan baik. Nah, kemudian juga harus ada akses penyelamatan korban. Kalau ini saya sebut bencana selain pandemik itu dan keluarganya. Jadi apakah kita bisa menyelamatkan korbannya dan keluarganya dari bencana pandemik itu atau tidak? Itu harus sudah ada di dalam protokol penelitian itu. Kemudian tadi Prof. Purnawan juga sudah mengatakan mengenai pengendalian bias. Jadi bias itu bias itu harus dikendalikan sehingga akan terjadi bias sekecil-kecilnya. Yang paling penting sekarang adalah di sini. Persetujuan etik atau ethical clearance atau ethical approval dari komisi itu etik itu dapat dipercepat pada masa pandemi. Kalau semua penelitian-penelitian yang berkaitan dengan uh, penderita uh, COVID-19 itu maksimum tiga hari harus sudah selesai. Itu mulai dari saat masuknya protokol ke komisi etik sampai keluar, keluarnya, keluarnya etika clearance, itu bisa dipercepat sampai tiga hari. Itu sudah dibuat peraturannya oleh WHO dan juga oleh Perkap bahwa peraturan itu, aturan itu bisa dilaksanakan. Tetapi tidak menghilangkan standar etik yang baku dan berlaku secara internasional. Jadi walaupun dipercepat tetapi koridor etik tetap harus dipertahankan, tidak boleh melenceng sedikit pun. Jadi semua harus dipenuhi koridor etiknya. Nah, untuk subyek rentan ini sulit sekali bagaimana memelihara dan menjaga agar tidak terjadi gangguan kondisi kondisi psikologis untuk subjek yang rentan ini sulit sekali dilakukan. Karena apa? Karena tidak mampu untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi subjek rentan apakah itu sudah menderita sakit berat, apakah orang dari yang terbelakang ya misalnya suku anak dalam seperti gambar tadi itu adalah suku anak dalam. Secara formal mereka tidak punya kekuatan yang memadai. Kecerdasannya juga kurang, mungkin pendidikannya juga kurang. Sumber daya, kekuatan, atau hal lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kepentingan mereka itu tidak ada. Mereka sangat kurang sekali, sehingga kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Komisi Etik harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Apakah penelitian itu memang layak dilakukan di daerah itu? Jadi mereka juga mempunyai kebebasan yang terbatas, tidak bisa menentukan keikut sertaannya dalam suatu penelitian yang diminta kesediaannya secara individual. Jadi kalau kita misalnya masuk ke satu suku terasing, kita tidak bisa langsung menemui individu-individu. Kalau kita menemui individu, kalau kita tanya dia akan menjawabnya itu tergantung dari kepala suku, apakah kata-kata kepala, kepala suku, itu yang kita ikuti. Nah itu yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita harus menghargai kepala suku, dengan demikian kita menghargai individu yang akan kita ikutkan di dalam penelitian kita. Kemudian sampai saat ini belum ada pedoman khusus mona etik penelitian pada saat bencana atau pada saat pandemik di Indonesia yang dibuat oleh KNEPK maupun oleh KEPPKN belum ada. Prof. Purnaman tadi mengatakan bahwa peraturan itu sudah ada, tapi itu adalah terjemahan dari SIOMS. Nah, kita karena belum ada, ya kita ikut saja SIOMS, yaitu International Ethical Guidelines for Medical Research Involving Human Subject. Mulai dari 2002 sampai 2011 dari SIOMS, tadi sudah dikatakan Prof. Purnawan dan juga oleh Prof. Budi yang 20 yang Siom 2016 itu ada 25 uh, aturan yang harus diikuti oleh komisi itu. Nah, itu agak sulit sebetulnya untuk melakukan itu, tapi kalau kita rinci maka isinya itu kaitan itu adalah diperlukan perlindungan hukum khususnya terhadap manusia yang ikut serta menjadi subjek penelitian terutama yang rentan. Kalau yang lain tetap harus dilindungi. Jadi, yang utama komisi etik itu adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, tidak. Boleh. Pokoknya subjek itu harus sedemikian rupa dan hak-hak kesejahteraan mereka itu mutlak diberikan. Itu adalah isi dari guideline secara umum. Nah, detailnya itu nanti bisa dilakukan seperti ini. Ada tujuh ethical basis for decision making and research ethic committees. Jadi di situ ada standard and guidance for members of the research ethic committee. Itu ada tujuh, yaitu scientific design dan conduct of the study, risk and potential benefits, selection of study population and recruitment of research participants inducement financial benefits and financial costs protection of research participants privacy and confidentiality informed consent process and community consideration jadi tujuh poin ini harus betul-betul di di teliti dengan sebaik-baiklah oleh komisi etik. Sehingga penelitian itu betul-betul ethically sound. Betul-betul scientific, nomor satu, scientific design dan conduct of the study itu, itu yang menjamin bahwa penelitian ini akan uh, scientific sound dan yang lain itu adalah ethically sound. Jadi scientifically and ethically sound. Nah, scientific design and conduct of study itu penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara etik apabila metode dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, bahwa metode itu harus juga diteliti oleh komisi etik karena metode yang tidak benar itu adalah melanggar etik. Jadi di sini jelas sekali bahwa penelitian harus bisa dipertanggungkan secara etik termasuk metodologinya. Kemudian bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan itu harus dikemukakan secara detail di dalam protokol penelitian sehingga komisi etik bisa jelas membaca tahap-tahap pelaksanaan penelitian. Kemudian kualifikasi peneliti itu juga penting sekali. Apakah dia sudah mempunyai uh, sertifikat GCP kalau dia akan melakukan clinical trials maka uh, GCP itu penting sekali. Kemudian, laboratoriumnya atau sudah mempunyai sertifikat GLP (Good Laboratory Practice) atau GMP (Good Manufacturing Practice) itu semua harus diteliti oleh komisi etik. Kemudian, ketepatan study site, jadi lokasi penelitian itu harus betul-betul tepat, sehingga penelitian itu bisa berjalan dengan baik. Harus ada akses untuk melihat bagaimana pelaksanaan penelitian tersebut. Jadi di sini harus ada akses yang diberikan oleh peneliti kepada komisi etik untuk sepak waktu melakukan e, monet. dan akan melihat bagaimana pelaksanaan penelitian itu sesuai dengan protokol yang sudah disetujui atau tidak. Kemudian ketepatan menentukan subjek dan metode dalam situasi COVID-19 itu juga harus jelas sekali. Risk and potential benefit ini sudah sering kali dilakukan dibicarakan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa risiko harus diminal, diminimalkan. Iya, semua orang mengatakan risiko harus diminimalkan. Tapi bagaimana cara meminimalkan itu harus betul-betul tertulis di dalam protokol potensial benefit dimaksimalkan juga harus disebutkan apakah individu itu mendapatkan benefit yang sebesar besarnya dari penelitian itu atau tidak. Kemudian risikonya itu bisa saja bersifat fisik, sosial, finansial, psikologis itu bisa terjadi pada subjek. Risiko dapat berbeda-beda tergantung dari penelitiannya. Ya, jadi memang risiko tergantung dari penelitiannya, tergantung dari daerahnya, tergantung dari apa yang diteliti dan seterusnya. Demikian juga risiko pada masa pandemi COVID-19 itu sangat bervariasi. Risiko dapat terjadi baik pada individu, keluarga, atau masyarakat. Tetapi peneliti dan tim peneliti bagaimana? Apakah mereka harus juga terhindar dari risiko penularan COVID? Iya, jadi jangan diabaikan bahwa di dalam protokol itu harus juga jelas bahwa peneliti dan tim peneliti enumerator misalnya harus betul-betul terlindungi juga dari penularan Covid-19. Jangan hanya melindungi subjek saja, tetapi juga peneliti dan tim penelitinya. Kemudian selection of study population and recruitment of research participants. Subjek populasi sampel harus secara etik dapat dipertanggungjawabkan. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Purnawan, justice harus dilakukan secara adil. Perhatian khusus harus pada vulnerable group. Vulnerable group itu tidak hanya yang disebutkan tadi, anak kecil, balita, ibu hamil, tentara, prajurit, gitu tetapi orang sakit juga itu sangat vulnerable, jadi itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian cara rekrutmen juga harus benar-benar sesuai dengan justice keadilan, jangan sembarangan. Tiga pilar harus ditegakkan, yaitu respect for person, beneficence dan justice. Lokasi penelitian harus sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian. Misalnya akan melakukan penelitian COVID di suatu rumah sakit. Maka, di dalam rumah sakit itu harus jelas fasilitasnya, laboratoriumnya seperti apa, fasilitas rumah kamar perawatannya seperti apa, kemudian tenaga kerjanya seperti apa, dokternya berapa perawatnya. Itu harus jelas sekali di situ kalau akan melakukan suatu penelitian yang untuk COVID-19 di suatu rumah sakit, itu semua harus disebutkan di dalam protokol fasilitas rumah sakitnya itu seperti apa, sehingga penelitian bisa berjalan dengan lancar. Kemudian semua harus menguntungkan subjek. Jadi intinya etik itu adalah melindungi dan menguntungkan subjek. Nomor empat, inducement tadi sudah disebut berkali-kali. Inducement itu, misalnya bisa financial benefit dan financial cost. Cost itu artinya yaitu biaya dia perjalanan ke satu tempat penelitian. Kalau dia harus mengeluarkan uang untuk menemui peneliti atau untuk wawancara, nah itu harus diberi penggantian. Kemudian inducement itu tidak boleh diberikan inducement selalu terlalu besar karena itu nanti akan menyebabkan datanya yang dikumpulkan itu menjadi bias. Jadi tidak objektif lagi. Jadi tapi secara etik harus diberikan ganti rugi kepada subjek atas kehilangan waktu dan jam kerja. Ini yang menjadi masalah karena kadang-kadang uh, di dalam anggaran proyek penelitian itu tidak ada anggaran untuk memberikan ganti rugi subjek atas kehilangan waktu dan jam kerja. Itu menjadi masalah karena kadang-kadang tidak bisa dipertanggung. Kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada keuangan. Jadi bagian anggaran itu kadang-kadang tidak mau menerima bahwa ada uang yang dipakai sebagai ganti rugi kepada subjek maka ini, dan tadi sudah disebutkan bahwa penggantian ya. itu tidak boleh terlalu besar. Sekarang masalahnya dalam masa Covid ini bagaimana dengan penderita Covid-19 berat yang menjadi subjek? Apakah kita harus menanyakan dia penggantian atau dan sebagainya itu menjadi uh, urusan komisi etik yang menjadi pusing karena harus menentukan apakah harus diberikan inducement atau diberikan ganti rugi atau tidak padahal dia bergerak saja susah. Nah itu kan menjadi masalah juga Yang kelima, protection of risk participant privacy and confidentiality Nah ini juga kerahasiaan subjek itu harus benar-benar dilindungi. Jangan sampai rahasia itu tersebar kemana-mana. Privacy subjek juga harus dilindungi terutama pada saat pengambilan data apakah itu wawancara, pengambilan darah, pengambilan sputum itu harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga privasinya dari subjek itu betul-betul terjaga. Nah, sekarang bagaimana dengan wawancara online? Ini menjadi masalah besar terutama kalau kita melakukan penelitian multi center terutama yang internasional dengan negara lain. Sekarang modelnya bahwa wawancara dilakukan dengan memakai misalnya yang paling simpel memakai HP. Kemudian orang diwawancara sesuai dengan kuesioner yang sudah dibuat. Begitu kuesioner sudah diisi, langsung diklik datanya langsung sampai kepada peneliti yang kadang-kadang penelitinya di luar negeri. Nah, itu datanya sudah tersebar ke luar negeri. Padahal pengiriman data ke luar negeri itu harus dilindungi dengan MTA, Material Transfer Agreement. Itu yang penting sekali. Sekarang data itu termasuk ke dalam perlindungan MTA. Jadi kalau kita melakukan penelitian multi-center, terutama dengan luar negeri, kita harus sangat hati-hati dalam pengumpulan data. Karena pengumpulan data itu hanya dengan satu klik itu sudah bisa langsung ke dibawa ke luar negeri. Itu menjadi masalah kita yang harus dipikirkan baik-baik oleh komisi etik. Apakah di dalam protokol itu disebut secara detail sekali bagaimana cara pengiriman data? Apakah data mentah? Apakah data yang sudah dianalisis di sini? Apakah, nah, itu harus betul-betul uh, diperhitungkan oleh komisi etik, sehingga kita tidak akan kecolongan. Karena, kalau misalnya kecolongan, tiba-tiba ada publikasi menjadi uh, yang terjadi di luar negeri, yang berasal dari Indonesia, dengan data-data yang dikumpulkan di Indonesia, padahal itu dilakukan tanpa seizin. Uh, principal investigator yang ada di Indonesia. Ini menjadi masalah. Kemudian inform consent proses sama. Dasar dari inform consent itu adalah respect for person. Kita menghargai harkat dan martabat manusia itu dengan meminta inform consent, persetujuan yang setelah diberi penjelasan. Jadi individu yang kompeten itu mempunyai hak untuk menentukan secara bebas karena dia adalah makhluk autonomi. Dia bisa memutuskan apa yang saya akan lakukan, apa yang saya tidak akan saya lakukan. Nah, itu adalah individu yang harus, yang otonomi, yang harus kita hmm, hargai, harus kita hormati. Anak dewasa yang vulnerable itu harus dipageli oleh wali yang lega. Pertanyaannya, bagaimana dengan pasien COVID-19 yang berat? Apakah kita juga harus minta inform konsen kepada penderita itu? Kalau memang kita subjeknya penderita-penderita COVID, ya, apakah mereka dipaksa untuk mendengarkan penjelasan penelitian kita? Kemudian dipaksa untuk menyetujui? Tidak bisa. Jadi kita harus melihat bagaimana situasi dari pasien yang akan dijadikan subjek itu, sehingga subjeknya tidak akan dirugikan subyeknya, kesejahteraannya, kesehatannya tetap akan terjamin, walaupun kita tetap harus ada inform konsen. Tetapi komisi etik bisa memutuskan boleh tidak ada inform konsen. Nah, itu tergantung pertimbangan-pertimbangan dari komisi etik. Kalau memang subjeknya sangat berat, tidak mampu untuk berkata-kata saja tidak mampu, itu bagaimana tentu inform konsennya bisa di-wave. Kemudian, inform konsel itu adalah harus diberi informasi the nature of treatment. Apakah ada alternatif? Alternatifnya, saya tidak mau ikut, itu boleh tidak? Tidak masalah. Jadi, kalau dia menentukan, saya tidak mau ikut. Jadi, itu salah satu alternatif pilihan dari subjek. Kemudian, dia harus mendapatkan benefits dari penelitian itu. Dan kemudian dia diberi kesempatan untuk menanyakan tentang penelitian yang akan dia ikuti itu harus ada. Kemudian risikonya sebesar apa? Apakah saya akan mendapatkan risiko berat kalau saya mengikuti penelitian ini? Apakah saya akan mendapatkan keuntungan kalau saya mengikuti? Itu semua harus tercantum di dalam informed consent, persetujuan setelah penjelasan. Jadi dia setuju sesudah diberikan penjelasan keikutsertaannya di dalam penelitian tersebut. Dan harus diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, inform konsen itu adalah kunci penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian. Kemudian karena berisi pernyataan kesediaan subjek. Jadi untuk diambil datanya ikut serta dalam penelitian. Aspek utama inform consent adalah information, diberi informasi, comprehension, kemudian dan vol volunternis, Jadi dia secara volunteer ikutnya. Jadi tidak ada paksaan. Penjelasan tentang penelitian itu tujuannya apa, tata cara penelitian, manfaat, risiko yang mungkin terjadi, kemudian pilihan bahwa subjek dapat menarik diri dari kapan saja, itu adalah pilihannya, Kemudian informed consent harus jelas, mudah dipahami sehingga subjek mengetahui jalannya penelitian. Tidak boleh informed consent itu berisi kalimat-kalimat ilmiah, kalimat-kalimat kata-kata medis yang orang awam tidak tahu. Tidak boleh. Jadi semua harus dibuat seawam mungkin sehingga orang awam bisa mengetahui. Kalau di daerah penelitian itu sama sekali orang tidak bisa bahasa Indonesia, harus diterjemah, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, sehingga subjek bisa mengerti dengan sebaik-baiknya tentang penelitian, sehingga dia bisa ikut secara sukarela tanpa paksaan. Yang terakhir adalah community consideration, jadi penelitian tidak hanya mempunyai akibat pada individu, tetapi juga terhadap masyarakat di mana penelitian tersebut dilakukan. Jadi harus dihindari adanya efek negatif terhadap komunitas misalnya menyebabkan ketegangan sosial, menyebabkan keresahan. Misalnya tadi Prof Purnawan juga sudah mengatakan mengambil data dengan APD lengkap, wawancara dengan anak-anak, mengukur ketinggian badan anak-anak, mengukur berat badan anak-anak dengan APD lengkap di satu desa, tentu akan heboh itu seluruh desa, karena dikira ada apa-apa. Itu tidak boleh, jadi itu harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau memang bis, datanya bisa diambil secara online, diambillah secara online. Kalau pengambilan data itu akan menyebabkan keresahan, menyebabkan penularan, baik kepada Subjek ataupun kepada peneliti dan stafnya sebaiknya ditunda saja. Itu komisi etik harus dengan tegas memutuskan demikian, tidak boleh terombang-ambing karena pimpinan menyuruh bahwa ini harus berjalan terus, tidak bisa begitu. Karena kita nomor satu adalah menghindari kerugian dari subjek, melindungi subjek itu yang nomor satu yang harus dilakukan. Dan hasil penelitian harus dapat dinikmati juga oleh masyarakat atau untuk program. Jadi, hasil penelitian itu bisa dipakai untuk program dalam mengatasi masalah penyakit tertentu. Kemudian, kesimpulannya, harus jelas dalam protokol adanya perlindungan terhadap subjek penelitian, walaupun terutama di dalam masa pandemik ini harus jelas sekali informed consent jelas dan dapat dipahami oleh subjek. Kemudian hasil bermanfaat untuk individu, keluarga, dan masyarakat itu harus jelas. Kemudian dalam pandemi COVID-19 yang harus dilindungi tidak hanya subjek, tetapi peneliti dan timnya sehingga semua selamat, sehat, walafiat sampai penelitian selesai dan publikasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Panjang Lipir sudah cukup uh, banyak hal yang akan kita dapatkan. Uh, banyak sekali pertanyaan, tetapi uh, saya akan mau beberapa menyingkat ya, pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Um, um, saya bacakan dulu aja Pak, beberapa pertanyaan. bisa turut-turut ya. Ini uh, Untuk ganti rugi, untuk ganti rugi kepada subjek penelitian itu ya. sebelumnya apakah disebutkan nominalnya sebelum pengambilan ataukah setelah pengambilan data? Jadi pengambilan eh, ya. nominalnya itu harus disampaikan sebelum atau setelah pengambilan data. Ya. Kemudian juga apakah subjek penelitian itu dapat dipakai kembali untuk penelitian lanjutan? Pak. Uh, saya kira, untuk ganti rugi itu harusnya sudah disebutkan di dalam inform konsep bahwa Anda nanti akan mendapatkan penggantian untuk kehilangan waktu dan transport Anda sebesar sekian nominalnya. <coughs> disebutkan, tapi biasanya peneliti menjadi bingung. Saya menentukan besarnya itu bagaimana. Nah, itu saya selalu mengatakan, Komisi Etik kami itu berpedoman pada UMR daerah masing-masing. Jadi nanti kalau waktunya satu jam diperhitungkan saja UMR-nya berapa, jadi nanti dihitung satu jam itu berapa rupiah. Kalau terlalu kecil ya bisa dilipat dua kan atau lipat tiga kan. Kemudian subjek yang sudah pernah menjadi subjek, kalau apakah bisa dipakai untuk subjek penelitian yang lain? Kalau penelitiannya beda ya boleh saja, kalau yang sampah akan aneh nanti kan kalau misalnya tentang pengobatan sudah diobati diobati lagi nggak bisa jadi kalau bisa ya dengan subjek yang berbeda. Ya terima kasih Prof. Lalu ini ya. ada pertanyaan dari peserta yang saat ini sedang studi di luar negeri nih dari Michael. Yes. Bila sedang studi untuk keperluan penyusunan proposal penelitian, apakah ajuan etik itu berasal dari universitas yang hutan, di tempat mahasiswanya di Thailand, Prof. Uh, ya. Yang saat ini sedang bersekolah atau KIPK yang di Indonesia saja. Ya, ya. Memang penelitiannya dilakukannya di Indonesia. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, sebetulnya kalau untuk mahasiswa yang sedang studi di luar negeri biasanya dua. Jadi etika approval itu diberikan oleh uh, di mana negara oleh komisi etik di negara mereka belajar. Jadi artinya secara etik, secara ilmiah itu sudah setuju. Jadi oleh universitasnya sudah disetuju. Tapi untuk pelaksanaan penelitian, pengambilan data, pengambilan sampel dan sebagainya itu harus mendapatkan ethical approval dari Komisi Etik dari Indonesia. Kami dari ya. Badan Litbangkes sering sekali mendapatkan mahasiswa yang meminta ethical approval untuk penelitian-penelitian mereka. Misalnya ada yang dari Australia, dari Korea, dari Jepang, itu mereka minta ethical approval dari Komisi Etik kami, walaupun di sana dia sudah mendapatkan ethical approval. Jadi ethical approval dari negara di mana dia belajar itu dilampirkan di dalam permohonannya itu. Iya, ya. jadi. Lisa ini bisa melampirkan ya hasil dari ya. Ya. yang dari tempat belajar dilampirkan ketika mengajukan etik di Indonesia. Di Indonesia. Yeah. Ya. Kemudian bila peneliti itu tetap harus melaksanakan wawancara langsung dengan subjek penelitian pada saat ini sedang era covid. Kira-kira apa saja yang syarat yang harus peneliti lakukan? Karena kan memang dengan saat ini face -to face kan cukup riskan kok. Ya. Bagaimana? Ya. Saya kira Prof. Purnawan sudah menjawab tadi. Kalau bisa ditunda ditunda. <laughs> kalau bisa pakai online online kan begitu jawabannya. Sama lah, Bu. Iya. Kalau memang apa memang harus wawancara tatap muka nah itu alasannya apa kok harus itu? Nah itu kan tidak tahu kita. Jadi itu harus disebutkan alasannya dengan jelas kenapa harus tatap muka. Apakah tidak bisa online? Atau kalau memang harus ya tidak. Tidak bisa ya, harus ditunda saja. Nanti akan Komisi Etik biasanya akan memberikan masukan ya Prof ya. Oh iya. Yeah. Nanti that. biasanya Komisi Etik akan memberikan masukan kepada peneliti bagaimana yeah. sebaiknya yang yeah. supaya aman. ini yeah. pertanyaan, yeah. ini ada, pertanyaan uh, ini ada uh, researcher, itu dia, dia itu dokter anak. Ya. Uh, Ris apa? Penelitinya ini dokter anak. Ya nah oh. ini partisipannya otomatis kan masuk kriteria subjek rentan untuk penelitian ya. anak ya. nah bagaimana fungsinya bila kami ingin melibatkan remaja jadi jadi kemungkinan peneliti ini selain memasukkan anak tetapi juga memasukkan uh, remaja sebagai kriteria untuk uh, penelitiannya oh itu tergantung dari penelitiannya seperti apa kan tentu ada kriteria inklusinya inklusinya tentu ada batas umurnya seberapa. Nah itu harus diikuti inklusinya apa, eksklusinya apa. Atau inklusinya dimasukkan remaja, alasannya apa kalau dimasukkan remaja. begitu Jadi itu harus jelas, Bu. Termasuk tujuan penelitiannya juga harus jelas, sih, ya, Prof. Ya? Iya, tujuan penelitiannya itu apa? Kenapa? Apakah khusus anak-anak saja? Apa anak-anak dan remaja? Nah itu harus jelas. Lalu ada pertanyaan lagi, Prof. Apakah betul-betul memungkinkan pengajuan etik tiga hari jadi? Seperti oh betul, betul. <laughs> Komisi Etik kami, Badan Litbangkes, kalau penelitian yang mengenai COVID-19. Misalnya untuk uji coba obat atau apa dan sebagainya, itu dalam tiga hari itu kita sudah memberi jawaban, ya. Jadi kalau protokolnya memang bagus, tidak ada masalah dan sebagainya, itu tiga hari sudah diberi ethical approval. Tetapi kalau masih ada perbaikan-perbaikan, kami setelah full board meeting secara virtual ada perbaikan-perbaikan dalam tiga hari itu kita sudah memberikan jawaban kepada peneliti untuk memperbaikinya. Nah, sekarang tergantung peneliti, apakah dia akan memperbaiki dengan cepat sehingga satu sehari selesai, kemudian dikembalikan ke komisi etik atau lama. Nah, itu tergantung dari peneliti. Penelitian yang terkait COVID ya, Ya, hanya yang terkait COVID, Bu. Ya, jangan penelitian yang lain-lain terus minta tiga hari selesai yang nggak bisa. Loh ya begitu ya jadi ini bu Ivana, jadi ini penelitian yang terkait dengan COVID ya. ya COVID itu tiga hari memang akan kita jadikan selesai tetapi jawabannya bukan berarti langsung nya keluar tiga. oh enggak tidak jadi kalau memang belum sempurna protokolnya jawabannya itu tiga hari keluar jadi, ya, jadi nanti yang memper, ya, memperbaiki kan penelitiannya tergantung ya. penelitiannya mau lama atau lam atau cepat ya. Jadi, yang keluar itu bukan EC-nya, tetapi jawabannya ya, Prof. Ya. Iya, tetapi kalau protokolnya sudah bagus, tidak ada masalah, itu keluar. Etika, etikal approval-nya bisa keluar. Kemudian, kalau izin dari pemerintah itu belum keluar, apakah kita bisa melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh KPK? Masa kita sebut oh, tidak bisa, kan? Tergantung daerah. Kalau daerah tidak mengizinkan, kan nggak bisa malah kalau dulu kan harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekarang barangkali hanya daerah ya, paling tidak kepala dinasnya itu mengetahui. Ya, nah kemudian untuk kompensasi, apakah bisa hanya diberikan pada sebagian responden? Jadi Maksudnya? contohnya penelitian online dengan Google Form yang menawarkan ya. pengganti kuota hanya lima responden yang dipilih secara random. Oh. <laughs> ya harusnya semua responden dapat ya masa masih hanya dipilih prof <laughs> ya harusnya semua ya boleh ya harusnya ya semua responden dapat lah masa enggak masa ya. dipilih Iya. kemudian etiskah jika dalam penyebaran kuesioner online peneliti akan memberikan semua uang bagi yang beruntung Uh, ya sama aja itu jawabannya dengan yang tadi yang dikasih hanya beberapa orang. Iya berarti ini apa? Kalau tidak diberi ya tidak beri semua. Itu namanya tidak justice ya melanggar justice. Iya. Tidak uh, harusnya kan, kan harusnya kan sama tidak pilih kasih. Betul betul. Artinya kalau memang tidak diberi ya tidak diberi semua. Iya betul, betul. Tapi harus disampaikan pada uh, Google Form ini bahwa tidak ada. Oh, yeah. uh, tidak ya, ada ya. apapun gitu ya tidak Juru. ada penggantian apapun ya, gitu. jadi memang itu tidak etis kalau memberikan iming-iming yang berupa uh, ya. semacam itu ya uh, terima kasih sekali prof ya sama-sama uh, mendapatkan press ya itu adalah ibu Ani Marinani ya. Wish. tadi kami lewat chat ya lalu akan kami kirimkan untuk uh, Uh, terima kasih sekali. Ini uh, pesertanya cukup banyak, Prof. Jadi yeah. 402. Zoom. Tapi kalau di YouTube banyak lagi, Prof. Oh, gitu Jadi yeah. juga ada di Perannya YouTube yang tidak. Saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Titi Adayani yang telah mengundang saya untuk uh, manggung di sini. Titi Hidayati, Prof. Iya, Titi Idayati. <laughs> Kalau ya, profesor maka... kan boleh lupa. Boleh lupa ya. Iya. Tapi kalau pelupa tidak boleh jadi profesor bu. Ya, betul. Ya terima kasih untuk akhir acara. Uh, monggo, uh, Mbak Dewi untuk mempersiapkan uh, foto bersama. Ya monggo oh, waktu ya. Saya berikan pada uh, Mbak Dewi pembawa acara. Ikut foto ya Prof. Iya. Ye. Yeah, iya monggo. <tik> Ayah sudah siap foto. Okay. <laughs> foto bersama, gih, Pak, Bu. Monggo. Kami hitung. Ini yang layar pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak Berikutnya. Satu, dua, juga. Oke, lanjut. Banyak ini pesertanya 400 lebih. Waktu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Sudah, Pak Dini? Satu, dua, tiga. Ada yang belum on kameranya. Monggo di-on kan kameranya, Pak Bu? biar kelihatan masuk seminar nasional. lanjutnya G. satu kamera kamera monggo dinyalakan ya G. ya ini layar kelima satu dua tiga jam Mbak ini lanjut kamera monggo <tuh> kamera yang belum menyala. Satu, dua, tiga. Lanjut ya. Satu, dua, tiga. Lanjut lagi berikutnya. Satu, dua, tiga. Sudah Mbak Dini? Lanjut. Tinggal setengah. Satu, dua, tiga. Lanjut satu dua tiga lanjut lagi satu dua tiga masih ada empat slide satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga, satu, dua, tiga. alhamdulillah sudah tercapture semuanya makasih kita buat dahulu sangat Aser, ya. Yeah. Uh, terima kasih untuk para pembicara termasuk juga Prof Demo ya. Yeah. Semoga ke mm -hmm. waktu kita bisa bertemu lagi di dalam seminar. Insya Allah. terjawab nanti akan kita buat ah, lagi semua. Kita, kita, kita dengan uh, al-Prof uh, Majlis subhanakallahumma astaghfiruka Terima kasih sekali pada para pemateri maksudnya konsul mau matamu sekali terima kasih prof mohon maaf, maaf jika ada amin. salah kata terima kasih prof saya izin leave, ya <tuk> <Demun. tuk> <Demun. tuk> <Demun. tuk> terima kasih Bung terima kasih banyak terima kasih Kanitia <tuk> <Demun>. Narasumber terima kasih <tuk>